أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم سيدنا وأنزلنا تجربة وأكرمنا بنورنا وأعنا بمعرفة التعليم السير لنا بالعلم وأنا الذين يستمعون القول فيتبعون عشرة. Tentunya kerana ada yang ada, ini kita boleh menolong-menolong dan semua. Tiba-tiba, di situ ada tokoh tiba yang nak ambil. Ambil dulu kan, au adaman. Ada dikat dengan ada, ada dengan ada. Oh, cuma satu. Seperti ada kenyang, ada dengan. Ada dengan. Kenyang tak ada. Ada kenyang tak ada. Menjadi usaha menjelak cuba besar ni kenyang dan kenyang dengan sebab ada makan kita besar pun istilahkan oleh kebanyakan orang sebagai wajib kenyang ada kenyang, ada makan ada kenyang, jadi wajib kita wajib ada istilah yang sebenarnya silap itu silap awal orang lain guna silap wajib misalnya harus kena makan wajib tak guna silap itu dia ada ditanya kan tapi tak ada yang cerita bukan nak guna silap wajib ada saya nak ada harus ada saya juga ada. Jadi mereka syarat kembali dah kembali dah berdia. Jadi kalau kita tahu kesana, ibu dan sirah tu. Jadi walaupun ini ada, mesti ada, harus ada. Definasi dia, kita boleh tahu tak ada. Semua ada. Yang dengan dipasangkan dengan tak ada itu maka semua wajib lah. Bila yang tak ada pun, tak usaha akal, tak ada benda lain. Jadi, akal, tak ada benda lain. Itu juga.
permanen tu strato rocky dengan ambil ambil kemudian kalau ada luas sudah kita perlu masih kita perlu masih untuk sini hari ini lah. Oke, kemudian telah kita uraikan. Jadi penggunaan orang Allah, orang yang menggunakan wajib ada pasti tidak menggunakan terdapat pasti pasti yang mana wajib ada wajib tidak ada dalam kita faham sebagai menetari menghadap hukum ada dengan menggunakan tarif hukum makan yang diambil dan tarif itu yang pada itu seorang kenapa beli pada orang itu tak terima ketiga lupa maksudnya ya. Jadi boleh tak kita gunakan istilah wajib ada, usia ada? Boleh. Walaupun tidak masuk dalam ketika kita ilmu Al-Qalam dan Al-Qalam tak masuk istilah ini okay. Tapi kalau kita ada kan sebab nak faham ni juga saya dulu nak faham tapi saya tahu ni tengok lagi tengok tanya tu susah mana susah tak nak layang itu tak nak jawab tak nak jawab saya tu tak tahu dulu tu tahu susah ni macam kau ada terbagi berempat bagian sama ikatan yang ada kita ada dunia yang ada mata ada wajib belajar yang ada itu ada yang ada jadi kita kata lah wajib ada wajib belajar wajib tidak ada ada tapi kita nak faham tak ada kombinasi itu tidak ada ikatan dia ada yang ada seperti dia ada kenyap dia ada makan dia ada materi yang dia makan daftar tak kenyak lah tak makan boleh lah kan boleh tinggal dengan jalan boleh itu balik itu dia ada kenyak sebab dia tidak makan itu wajib tidak makan itu tak kenyak ni wajib tak makan jadi penadaan dia ada rajin dengan cara penadaan boleh itu baik boleh itu ada benda-benda bunyi bunyi lah akmah tu bila salah pun tak berasa kan kita lupa dulu apa nak buat kalau akhidah boleh masa kita makan nas tu lah asal akhidah tu lah kalau salah fikir benda-benda tu orang masa tu bila mak banyak ada diri tak boleh tunjuk sama Bapak Razi sendiri bila senang saudara dapat dia pertama dulu kritik dengan ulama kadang ulama kecam itu salah tak perlu kalau salah pun saya rasa salah tiga tak bersih kan salah kenapa kalau ke Tuhan tak boleh Quran hadis semua ada orang kritik pada ini kepada kebutan ini buat berhenti dia kata kalam tu dia tentu kalau nafsi tu dia kata dalam syair-syair imam syair apa yang kita tahu dia kata dia pun dia kalam kalau nafsi tu dan hati dan kalam ala fitu'ali wa innama kuna bisan wa al-fu'ali tu ialah tu masyarakat dengan kita tahu kalau kalam kita nak sehingga hati kan cukup maka untuk tadi dia kata kita dekat dia kalau dah situ dia tentu apa salah tu, salah besar itu kita silap lah dia kata dia kata kalau dia kata 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 kalau dah silap dia tidak dia kata dia dosa jawab dosa jawab dosa
tapi ini harus kau. Kata nabi mengajar itu seperti yang disiu mengajar sini. Siu, ada mengajar itu ada siu, jadi ada siu. Siu waktu musim dia mengajar itu ada siu tak panas. Mengajar dulu awal-awal mengajar kan. Sarabi mutaki itu, sarabi mutaki itu menghalu panas. Beli, enggak sih, mau beli kalau berapa nak? Tuan kau, tu, ini pengarang tu kan, nak bagi tahu satu kaedah makam yang barat, bila sebut panas, masa sini. Satu, kasih sini tu malu. Kita sini malu, dah memang masa sini, kita sini. Panas kadang-kadang tak pakai, tak beli rumahnya. Bukan itu bagaimana apa yang mana kita sini. Ayah buang lah baju dari situ. Atau banyak pakai orang ini pilih dia aku pakai sini. Itu di daerah sini. Dalam rumah panas. Panas sangat. Tutup kan? Tak sebab. Sarabi Rukati Tumulahab. Tak belajar, tak belajar bertanggung. Terus tak
que presidio. Ya mungkin boleh guna pakaian pada perempuan lain dapat yang minoriti. Ada kalanya ada dulu saya yang cakap ni lah, saya kata ni lah. Masalah ni silapnya ada disebut di dalam satu ni ada dulu. Satu yang kita tahu ni namanya kita siapa ni ada dulu di bukit Malaysia satu. Yang keempat kata Tiani mengalir seperti tiada hangus dengan sebagainya sesuatu yang belakang itu ada basah berlengkau tiada mengadu kan tiada mengadu sebab teropi dengan amrin muamrin tujuh dan awal damai itu bila tujuh dan awal damai pada tiada dengan ikat apa satu kepastian yang istilah yang awam sebagai wajib wajib berjaya seperti tiada hangus dengan sebab ada mani itu suatu yang menegak iaitu ada basah bila ada basah tak hangus kalau dah yang kuih tak hangus kayu yang basah pun tak hangus tak dimakan api jadi wajib ada situ dan dia ada ada. Kalau berlaku sebaliknya, dikatakan sebagai mustahil adat. Saya tak berlaku. Basah, tiba-tiba, hangus. Oh, saya adat. Tapi kalau macam mana, maaf saya tak tetap saja. Itu orang adat pun, orang adat tak faham dia ni, faham tak ada betul-betul. Semua kan betul-betul faham, kan apa pun kita tak ada adat. Maaf saya tak tetap saja, maaf saya tak berlaku sebaliknya. Tak boleh kita nak berkembatan kepadat ni, pastian kita nak berkembatan pasti kan. Kita anggaplah sebagai mencari adat. Mencari adat. Langgar adat. Semua hakikat Allah dulu ni, dia itu dulu semua. Kedaan kepada diri masyarakat, jadi mungkin dia itu dulu. Bukan berhati dulu semua. Berakal. Yang selain mahasiswa Allah ni dipandang melezat masuk yang selain dari mahasiswa Allah di selain Allah hanyalah jahit yang wujud pada pesat jahit yang wujud tidak mustahil tidak ada tidak wajib tidak wajib tidak mustahil jahit jahit harus tujuh dan rasanya itu asas-asas juga kebenaran itu jadi itu lah mencara hukum secara hukum secara ini pengertiannya kitab Allah Ta'ala al-Muta'alliq kitab Allah Ta'ala al-Muta'alliq bi'afal al-Mukallafin bi'talab awal mubahati awal wabahi wabahi maksudnya tingkah perintah Allah Ta'ala yang menggantung dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf dengan tuntutan dengan tuntutan ini perbuatan orang mukallaf bukan pada bergantung dengan perkara yang dihukum bukan dengan perkara yang perintah dia perjalanannya dengan buatan dia orang mukallaf betul lah. Daripada menyeling lah, siap lupa dia menyeling lah minta dia minta apa sama dia juga mencari yang tak mencari yang tak jadi tak ada tanya, tak ada soal apa hukum bina masjid apa hukum masjid okay. Kalau ada orang kata hukum masjid kena letak dia hukum saja apa hukum masjid. Masjid tak ada hukum, dia ada hukum perbuatan. Waktu ini soalannya, apa hukum bina masjid? Apa hukum imarat masjid? Imarat perbuatan, imarat bina.
aku untuk meruntuh masjid, aku untuk membakar masjid, aku untuk bersihkan masjid. Itu dia merujuk pada perbuatan semua yang boleh kita pasangkan dengan badan dan dengan wajib sunat haram maupun harus dan segala hukum wakai hukum wakai ahli perbuatan yang berkenaan dengan cubutan tolak betul atau kelarasan perantara itu. Jadi kita kira tiga sudut itu sama ada tolak atau ibarat atau wabak pemain. Dan cuba kita tengok carta di bawah tu pun syarat dia boleh berdua. Asalnya dia bagi berdua lah, kita carta ni dia berat tak ada lah. Pertama, bagian kita kiri. Yang kedua, bagian orang ni. Okey. Kota Kripi ni pula dipandang pada sudut kota Kripi terbagi, terbagi berdua. Dua sudut, tolak dan ibarat. Dan daripada tolak tuntut itu daripada tuntut itu sendiri merupakan empat hukum. Merupakan empat hukum sepatutnya letak lagi di bawah ni pecahan ini dulu. Tolak atau tuntutan itu bagi pada pecahan kedua iaitu tuntut, tuntut amat, tuntut subuh, sebagai tuntut nahi. Untuk tolak tu bagi berdua iaitu amat dan lain. Amat untuk suruh, amat tu maknanya suruh. Nahi tegak. Okey, untuk suruh tu boleh suruh orang tu menyebabkan dua hukum iaitu kewajib dan sunat. Kemudian untuk nahi tegak tu ini menyebabkan dua pelakunya iaitu tegak haram dan tegak makruh. Itu di sudut talak. Kemudian ibarat mengharuskan merupakan satu hukum iaitu jaiz atau orang lain yang mengharus. Lima-lima hukum ni, lima-lima hukum ni kan, orang lain tu cuma satu jaiz harus. Harus tu masa lain. Yang empat lagi tak terjemah terus di Melayu kan tu. Saya Arab kan, ini marah belakang tu wajib pun sunat pun atau mandu pun sunat pun sama saja. Haramun makruh tarahab jais jawas. Tapi orang lain cuma harus satu harus tak pula apa sebab dia tu ini lagi sendiri lah apa sebab tak perlu tak perlu tahu salah tak perlu terus sebabnya dia tak masukkan pindahan akhirat lah. Tapi ada sebabnya jadi orang yang dalam bidang kesusasteraan Melayu mungkin perlu dah tahu sebab ni perlu bincang. Bagian ini dinamakan hukum takrifi, artinya tegahan, artinya titahan. Kalau sitok tu dia terjemahkan titah titah perintah bentuk tu ada lagi kan, bentuk tu amat tidak kan, sitok ni maknanya ditujukan bapak-bapakan ditujukan tidak. Yang bergantung dengan perbuatan mereka tu ni kesudah hukum waktu ni yang belakang kanan tu mengenai al-wadha. Al-wadha pun masih dengan kanan pengantarnya, penyusunnya al-wadah. Ini nama kaum keluarga ini nantinya titahan yang diletakkan bagi tiap-tiap satu yang menyebabkan cantik dia imun dengan keadaan ini sebagai sebab syarat, mani, sah, atau batal. Tiap-tiap satu hukum terbagi ini. Tiap-tiap satu hukum takrif itu cerna pula oleh di segi kesudah kesudah pengamalannya pengamalah dia mengalami hukum wabah ini. Kalau tidak tak berlaku hukum-hukum tapi itu tidak tak dapat dilaksanakan
tapi praktik dia tak boleh. Atau ini berkaitan dengan wasilah atau lain. Itu maksudnya nanti belakang dicari kan. Saya tengok terus nak buka surat 20. Cuma buka buka surat 24. 24 ya. Untuk terus kita faham secara informasi apa ini ya. Kita belum bisa berbuka B di atas. Setelah diteliti jumlah kesemua pemerintah TV yang membayi, jika kita himpunkan menurut keperangan kesimpulan T adalah berjumlah 20. Ya, maksudnya wajib punya sebab. Sebab wajib banyak, wajib syarat, wajib syarat, syarat wajib, pakai wajib. Alam punya sebab, alam banyak, alam syarat, alam syarat, alam batal alam. Sunat punya sebab, sunat, banyak sunat, syarat, sunat, syarat, sunat, batal sunat. Makro mempunyai sebab makro, manik makro, syarat makro, satu makro, batal makro. Harus mempunyai sebab makro, manik makro, syarat makro, satu makro, batal makro. Kita kan apa dia sebab tak, dia sebab sebabnya. Tapi situ sedikit dalam kita yang mutawih atau yang mutawih salah satunya sebetulnya yang saya cerita semalam yang ada sebab yang lebih jelas dan kita tahu ulama menyatakan sebab perlu dibincangkan dua banyak hukum yang saya boleh faham untuk bersyarat ataupun bersyarat dia akan melibatkan takdir itu dalam orang lain orang banyak katanya setiap suatu isu satu perkara satu masalah itu masalah yang tak nama dari masalah itu masalah takdir ini kerana bila lagi itu kadang di tiga sudut kadang untuk anda ini untuk syarat dan untuk dan sesuatu masalah itu seperti isu itu kadang-kadang orang bapak selaras dapat antara syarak dengan aku takkan dari kalinya kadang tidak tak selaras bercanggah dan jelaskan dan syarak ada kalinya orang bapak, ada kalinya mufalah ada kalinya bercanggah, ada kalinya sekatu daripada penangkan daripada syarak daripada penangkan itu perlu kemahiran pada tiga-tiga hukum perlu tapi kalau tak sekadar pangkuraan orang lain yang tahu itu wakas itu orang lain masyarakat memang kita tahu dah wajib belajar tadi sudah kan tak belajar akhidah apa akhidah yang kalau kita tahu dia orang lain seluruh itu dia mari kita buka surat 21. Hukum takdir fi, hukum takdir. Ini bahagian pertama daripada dua bahagian pembagian hukum syar'i. Pertama ni kata satu wajib. Artinya perkara yang beri pahala atas masa itu kerana mengerjakannya dan ada saya surat meninggalkan. Seperti wajib semayang luar itu contoh. Wajib semayang suhur itu satu afrat, satu kumpul. Satu contoh bagi hukum wajib taklifi. Ima yithabu ala kuhanihi wa yu'afabu ala tarkis. Ini satu tarikh. Kalau tarikh yang ini biasanya digunakan pakai dalam kita pepas. Ada satu tarikh lagi wajib sunat takluh alam. Tapi biasanya digunakan pakai dalam pengajian musyrik yang itu kesan kali dia berlaku pada jasa pak jasa korban nah korban amran korban jaziman kalau korban jaziman itu wajib kita Allah Ta'ala menta'aliki da'af'ali mukadabina Mengatakan kita setiap Allah
kalau tali bukan lebih fi'li syai' talaban jaziman wajib itu tali itu berbeda perkara dan ini yang mesti kita lihat ayah lah itu kerja majal kampung ini kalau nak tasgir itu juga sangat hak itu tapi saya tengok kan kebanyakan kita jauhi itu berusaha itu itu tak ada itu tidak ada keperluan sebenarnya kepada mereka yang kalau nak meningkatkan lagi nak menambahkan kertas ke dalam rumah keperluan atau keperluan ini yang yang biasa-biasa kita dengar kata wajib itu barang ni ada beri pahala kerana buat berusaha tak ada tak ada diseksa diseksa kerana tinggal itu memang dalam macam-macam kita fikir bukan melalui perkataan menurut kesesuaian lah. Ini bukan kuliah sofi, sofi kita nak beritahu sebentar lalu je jadi kalau perintah itu perintah yang jazam dan kolak yang jazam untuk yang jazam wajib kalau untuk yang tidak jazam sunnah kalau untuk nahi pula untuk nahi betul kan untuk nahi yang jazam haram kalau untuk nahi untuk tegah untuk tegah yang membuat tidak jazam itu itu kalau sekiranya kitab Allah Ta'ala bertakhir jadi ibarat itu takhir itu pilih harus itu dalam itu sefikir kalau nak kenal nak kenal mana-mana satu nas khusus nas teks Al-Quran dan hadis yang mana satu untuk wajib mana boleh kita kata ini wajib ini susah itu itu kita berkata adik bila mereka berkata di sini tengoklah kalau dia ada hadis-hadis tadi juga pakai boleh lah kalau dia hadis saja tidak pakai tahu dia kita lepas itu kita boleh kata berkata tak salah kita kata tak itu itu yang banyak berlaku lagi cuma nak mengenali nak kenal kita teks dengan hadis Quran yang mana satu boleh sama kita wajib sunnah 50 atau itu sebagai khabar dia beritahu dia tak ada apa cerita pakai pedal dia boleh pakai agak sedap pun agak macam dia faham macam saya ini terpaksa sekadar kita lalu perempuan ni kurang kuat lah mana arah apa arah pun juga ya nanti perempuan tu zaman hari ni ok yang ni semua sunat situ sunat dia kata Allah Yisa wa'ala fi'lihi wa'ala yu'akamu ala tarqi kari nabi pahala tanbiji dia wa'ala tarqi dia sila tanbiji aku ni seperti sunat sama kita sunat kita semua itu tu semua itu semua yang itu semua banyaklah boleh contoh kesenian ini banyak kemudian mereka senang dengan keputusan tapi kalau nak hukum kan nak cinta nak hukum kan betul ke sunat tak sunat tu sebelum boleh tu kena rajuk pada tarikh dan ada pada sisi sosial satu lagi yang ini pun saya backup dulu kalau dia sepil saya pergi dia pun sepil sepil tu ada kan ini kesimpulan dia tak ada satu lagi boleh dua bentuk ini satu cara bukan satu cara yang yang ketiga haram maik saya pun anak tadi maik maik pun anak pilih artinya perkara yang lebih pada terminal tadi dan diseksa atas melakukannya
contohnya di haram ya, yang berbagai-bagai bisa. Makro, main sama orang tergi, orang yang aku orang pun ini nantinya perkara yang dibalik dan meninggalkan ini tidak disesu. Nanti melakukan ini, jadi makro makan betai juga. Ini contoh, makro makan betai, menjeli. Jadi elak, dan elak ini masih kosong tahu. Bawa tu mengganggu, bayar. Kalau makan betai ini yang berubah, tak buah. Rasiu, tak juga, tak contoh. Tadi apa pula makro untuk terjadi ini ubat sedap pula sedap betul tu. Tadi kita ke bulu apa pula bulu makro apa itu tu ya. Nah ini pak kita betul ni kita tak boleh tu yang tu yang ada dia sana. Apa kata tu tu sahaja sangat ada tak tahu. Cuma tu contoh-contoh orang yang kita tak boleh kalau kait nama masih lo kalau salah pun tak tahu yang penting faham sebenarnya akhidat tu. Jangan berhenti sangat, itu kalau ada orang berhenti, tak ada orang lain. Tunggu saya kata, ini alih sam-sam, ini susah. Tunggu itu kritik pun, terkitar. Dia banyak kan, orang banyak, tapi itu pun kritik. Tapi dia itu kritik ni, kita tengok dari luar. Kemana dia boleh sampai sekarang. Makro makan macam jerit. Itu tak kurang. Saya baca buku ni ada sekempat tu. Apa ustaz ni? Menghalang rezeki orang. Orang jual petai jering. Baik dalam kitab ataupun jual benda-benda itu halal. Jual terbakar pada hari ini. Ada yang tak terbakar. Ustaz jual halal rezeki. Ini mesti kita makan. Kenapa bagi contoh lain? Malah sahur. Ada pula sini, apa pula sarokok pula? Apa pula sarokok pula? Sarokok ni harus dia. Sarokok ada lima hukum. Mana kata haram boleh? Benda makro. Kalau betul-betul nak cari dia, dia ada lagi lah bincangan terluas lah. Dia nak makro ke ada satu satu lagi cabang daripada bincangan tentang makro ni. Dia kata silap pelawan. Kita kena buat lah contoh yang kata jemaah Melayu makro ni tak elok menyalahi keutamaan. Kurang baik, baik tapi masih kurang. Bukan tak baik tak? Baik. Tapi masih kurang. Tidak tahu. Bila pahala ni, dia bukan makro. Sebab guru kita, tuan-tuan guru kita, menyebabkan bila pahala, menyebabkan sebagai makro kecil. Makro, makro besar lah. Bila pahala ni makro kecil, keterjemahan. Jadi, bila pahala ni macam orang makro, masuk masjid pakai duduk tu nyata. Kalau
Kalau tidak, kalau sebab sibuk sangat, bacalah ada ketua ada orang-orang katakan apa tahu ada kan dengan tasbih kubarat atau semua pakai dia baca dalam tuan tu lah. Mula ada sebab-sebab dia tak larat duduk tu orang baca apa-apa. Jangan duduk dengan tanpa sebab. Itu kadang-kadang dengan khas kemenang itu namanya makruh itu larang itu makruh. Buat sunat tinggal makruh ha, macam itu. Tapi larang semayang duha tak ada hadis ni. Lepas tu dalam kitab pekal sunat semayang duha sunat. Tapi kalau tak buat semayang duha makruh tak? Oh, tu jangan dipikir tu. Kalau makruh jenuhlah kita hari ni hari-hari buat tu makruh. Tak semayang duha. Satu dia semayang duha kan yang dalam kuliah ni. Makruh lagi kita buat tu makruh hari ni. Makruh je lah. Tak makruh lagi tak pegang pun tak kata makruh. Tak ada pun semua lagi tak pegang. Siapa yang meninggalkan semayang duha hukumnya makruh. Tak ada. Kerana bukan ada pun tu. Malah je lah. Tapi meninggalkan semayang tahiyat masjid pun ada. Nak kita tak pegang. Kita pegang juga kaji habis-habis dah. Bukan sejak saya letak dalam ketua orang kata. Tak pegang orang pergi. Orang letak dalam dia. Habis lah tu. Cukup putusan. Contoh lah. Jadi meninggalkan faham di situ. Kalau tak kuat selain doa, saya pula kurang baik. Takut. Ini makhluk dia juga kalau pun nak. Semuanya doa sunat. Tak kuat selain doa, kurang baik. Tapi bukan dia tak baik, langsung dah. Kurang lah. Silap pula. Nanti saya berbiak, saya bukan jawab. Kalau lepas itu kan, itu saya punya maklumat yang betul. Dia kena harus jari. Mana itu pun ada pun, dia boleh orang kawal dan tergi. Artinya bukan yang tidak lebih pahala, tak laku kanya. Yang tidak ada sesu, akan mengingatkan yang seperti duduk dan diri boleh, duduk boleh, diri. Kita harus duduk, baru diri taras. Mereka dengan niat dan setiap perkara-perkara yang harus ini boleh dijadikan ibadah dengan niat. Ini malah apa yang berniat. Dia mahu Ghazali pun kata Islam Ghazali sendiri. Banyak orang-orang besar dalam kitab-kitab kalangan beliau ada banyak perkara itu. Bukan sekadar Imam Ghazali, mengawali sendiri dalam syarah hadis mata al-Ma'in beliau. Itu ada masyarakat yang bukan mulai akan berani. Kau perlu itu menjadi dengan ibadah. Itu kau akan dari harus kepada ibadah. Kemudian dengan sebabnya juga itu. Hukum yang lain, hukum tertibnya ada lima ya. Ini asal kan. Hukum yang lain ini pertama, dia terbagi lima juga, iaitu pertama sebab mana ada zaman yang wujud di al-wujud Wamin adami ala adamu di zatihi, artinya sesuatu yang lazim daripada adanya dan musabab. Lazim itu kepastian daripada adanya, ada sebab tu ada musabab. Sebab musabab. Sebab musabab. Dan lazim daripada keadaannya tiada musabab, berizat. Dalam bersudut zat dia, bukan hari itu. Kali itu kan zat. Contohnya seperti wajah semayang tu sebab ialah masuk waktu sebab wajah semayang tu macam sebab masuk waktu dengan matahari condong sebelah barat tu sedikit kalau tak ada lah sebab. Jadi pasti daripada adanya sebab, ada musabab. Dan pasti juga bila tiada, tiada sebab, tiada musabab. Selagi tak masuknya waktu, tak wajib, tak ada lah wajib. Bila dah masuk waktu, tahu. Tiba wajib. Ini depan tu, tidak wajib, depan tu, macam mana situ.
Itu sebabnya penting untuk faham dan sebab itu sebab. Beza sebab dengan syarat, ada beza. Ini kalau beza parah, ada sebab syarat, cuma syarat juga. Mana yang dizamu min adam, ingat ada adam, mana yang dizamu. Wala yang dizamu min wujudi, wujudi, wala adam di zati. Teruk boleh. Nombor dua tu, zat bagi zat ni kan. Cuba tengok ke depan bawah. Nombor tiga pun nak buat tu. Iaitu istilah bagi zat yang bermaksud dipandang pada sudut definisi sebab itu sendiri akan memastikan tidak mungkin ada wujud bersebab. Apabila tiada wujud sebab, tiada lah wujud bersebab bila tidak ada sebab. Tak ada lah wajib semayang pun, bila tak masuk wajib. Dan begitulah sebaliknya. Bila tak masuk wajib, memang tak boleh semayang. Adapun jika dipandang pada sudut-sudut lain, bukannya Ali, bukan mendatang. Sudut lain, bukan zat sebab tu, ini bukan diri sebab tu. Pernah sudut lain, mungkin juga jadi wajib, mungkin juga wujud sebab tu. Mungkin berlaku perkara yang tidak berletak tersebut. Contohnya, ada sebab, tiada musabab. Ada sebab pun. Masuk wajib tak ada. Dengan tiada musabab seperti masuk wajib semayang. Tapi masih tidak wajib semayang. Contohnya perempuan yang air. Itu air tak wajib semayang. Dia rasa pasti dia lah. Semayang pun ada musuh. Walaupun dia masuk wajib, walaupun dia masuk dalam muzak, dia tak ada sini. Jadi kalimah lizatihi terdapat juga pada ta'ari yang punya syarat dan malik menurut tafsiran yang sama. Jadi kita baca ya. Orang ketua dulu, tuan-tuan dulu mengajar di kampung, tuan masjid, tuan mahir dan tuan-tuan yang berkata, tuan-tuan tak kekir, Maji, mahajab, semua Pak Haji, mahajab, semua mahajab. Boleh cerita di mulut, berhak itu kan. Maya, baik, sekarang kita tengok satu syarat ya. Maya Rizamu, kembali kita boleh syarat. Maya Rizamu, bin Adami, ala Adamu, wala Yarsam, bin Wujudi, Wujudu, ala Adamu, Zati. Yaitu sebab itu lazim bagi dirinya dengan keadaan, dan musuh. Dan tidak lazim dengan ada dia, ada musuh. Dan dengan tiada ini, dengan ada dia, tiada musuh. Dia kata, pastilah bila tak ada syarat ni, tak ada masalah. Kalau tak ada syarat, pasti tak ada masalah. Contoh macam wuduk dengan semayang. Wuduk, syarat. Semayang, masalah. Bila tak ada wuduk, tak ada lagi. Dan tiada lazim dengan ada dia, ada masalah. Kalau ada syarat, ada yang wuduk, contohnya ada wuduk. Tak semestinya dia ada masuk, tak semestinya ada semuanya. Mungkin orang yang ada wuduk, dia dah berwuduk saja. Tak ada apa-apa, sahaja wuduk. Paling tinggi tu kan. Ataupun, dia wuduk, mungkin dia nak baca Quran. Baca Quran tak syarat, tak baca. Berwuduk. Mereka kalau sekiranya, ya lah kan. Berwuduk untuk baca Quran, ini hukumnya sunat. Dia wajib. Boleh orang baca Quran dan wudhu? Boleh. Tapi menurut dalam Al-Fatihah, perlu betul. Kalau kita dalam, kita tak dalam, tak ada. Boleh baca? Boleh. Satu dia kata ni, dan cara lazim, dengan ada dia, ada masuk atas mesti. Ada syarat, dia masuk. Tak semestinya ada huruf, ada semayang. Jadi mungkin juga dia saya nak huruf saja. Dan dengan adanya tiada masuk. Tak boleh yang kita katakan bila tidak ada huruf, pastilah tak ada masuk. Tak ada semayang. Bila tak ada huruf, tak ada semayang. Tak boleh dia kata itu. Sebab dalam fiqh mazhab kita syafi'i, sebenarnya balik fiqh mazhab kita syafi'i, ada satu hukum boleh katakan sebagai ada satu masalah
gaul. Kalau nak kira tahu kalau aja tahu urat tu, kita tak sabar dulu tu dia. Tapi ni kena wudu juga, kena hapus pelihara najis, bukan semayang juga. Bukan pun keluar najis. Jadi semayang-semayang yang begitu, maka tak ada syarat lah. Wudu tak ada. Orang ni akan berterbang. Bila semayang orang nak patuh. Tapi semayang pun bayar, bayar je lah. Tapi supaya tak ada tumpang ni saya nak membuatkan balik kau-kau yang ngajakkan boleh kalau kita cepat kau akan banyak kita nak buat pula tapi kita buat kau bila sekarang pada ni banyak jadi isu yang awal yang menolak hukum dia katakan ada ni wajib atau kalau kata wajib wajib lah kata sunat-sunat lah sunat dan sunat yang Allah wajib atau wajib sunat-sunat yang Allah wajib sunat yang Allah wajib ni pun khilaf lah masa kita pun kata wajib pada sunat ni jadi kita nak pergi tu tak sunat tak sore jadi kita masakan sunat dia sunat yang Allah wajib ni tak wajib tapi yang salah tu yang cerita Arab macam mana kalau dia bahas yang putih tu wajib mungkin dah daripada ashab yang hidup wajib semua yang waktu ni orang jadi kadang-kadang semua yang orang waktu tentunya bagi orang yang datang buat terbang dia tak itu untuk mengatakan dia apa semua semua yang orang waktu kita bukan untuk beli dalam kesempatan tak semua yang takut semua bawa kesempatan kalau orang kodok tu yang wajib. Dia ada orang nak semayang, dia kata wajib semayang. Dia ada orang nak semayang. Semayang kata-kata berterbang. Semayang. Dia kata tidak ada wujud. Tak ada syarat. Itu masyarakat dah. Ada masyarakat. Syarat yang tak ada. Wujud tak ada. Masyarakat. Masyarakat ada. Mungkin dalam masalah. Semayang orang-orang waktu itu contoh. Pada tarikh yang di sini. Sekadar nak mahal kata ada. Kita tak ada banyak tapi kalau nak disimpulkan bahannya dia kira ni yang kuatnya semayang marwah batu ni surat satu kalau nak bukan yang wajib bukanlah tu lagi efek semak yang kedua semayang marwah batu ni memang ada kalau tak ada surat kalau tak ada bila nak bincang sehari-hari semayang lebar kalau orang kata tak ada tak sunat untuk berapa dia ketika masalah masalah lagi boleh pendapat sendiri kenapa kemudian semua yang tak buat terbang ni kalau hak yang lebih akrab yang kuat dia memang tak ada pandang semayang yang tak ada ni semayang wajib yang sunat kuat lah yang sunat tak ada masalah kalau dalam tafsir Kabir Fakhrul Razi kata ayat yang mengatakan فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ itu merujuk, merujuk kepada semayang sunat sabar semayang sunat di atas kenderaan sah adu ini kita akan mempunyai semayang semayang bila mengadap semayang sikil فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ di sana adalah wajah Allah yang namanya Ka'bah Ka'bah Qiblat yang namanya Qiblat bagi orang yang semayang atas kenderaan dekat kudu atas untu atas motu dekat ambil ada daun dekat tukang bertukang dekat jambi dekat tu orang apa gitu tapi sebenarnya sunat saja semua wajib tak boleh semua saja wajib kena semua yang di bumi kena sujud rokok kepada kiblat mengikut syarat-syarat dia wajib tak maaf wajib ni tidak ada lah, tidak ada apa pun nak berjumpa lah mesti kemudian kita kita fit sebenarnya dia sebut berkata apa tak suaf mayang Allah kata yang nak cerita lah dia kata kerana kejadian al-istighfar dia ada al-istighfar al-al-al kerana tak tidak tetap dia atau kalau kita kenderaan dengan jalan itu
Bueno, para tú, ¿qué pintas? Para tú. Y aquí me vas a dar una vuelta, 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 una vuelta. ما يلزم من وجوده على عدم ولا يلزم من عدم وجود من عدمه وجود ولا عدم لذاته. Artinya suatu yang lazim bagi dirinya dan ada dia jadi masyruk dan tiada lazim daripada ketiadaannya jadi masyruk dengan perkataan perkara yang melegakan seperti manis bagi semaya ialah kedatangan air air legak daripada wajib bersemaya. Jadi perempuan kau ibu yang pengusuran kau berlaku untuk menuju bersolat wajib semaya atas mereka tadi kau berlaku. Pasti katanya lazim bagi dirinya dengan ada dia, ada ni mana dia tidak ada masuk. Bila mani, bila wujud, bila ada mani, perkara yang diperintah itu tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tentang lazim yang berlaku tiadanya wujud, wujud dan perlantas mesti bila dia tak ada. Dan tiada lazim dengan tiadanya tiada masyruk. Dan bila tiada haid, transmisinya boleh juga dengan tiada semayang, tiada pergi semayang. Mungkin lagi. Mungkin tidak. Kalau tidak, tu dia boleh tengok pula. Dia sudah syarat lah, tak sesuatu lagi, tidak ada wajib. Perempuan yang tidak, orang kaum ibu yang tidak uzur. Waktu tak masuk lagi, tak kira. Tak mungkin dia wajib tak sesuatu. Kerana bila keadaannya tak ada mana dia masuk dengan yang perkataan perkara yang melegakan. Dan perkataan dia kata mana ini ialah dalam terjemahnya yang melegakan. Baik, tengok intilak di bawah. Mana sepenuhnya di bawah, mana yang lima tu kan. Cara hantaran, masuk. Bila masuk. Ini masa tuan-tuan pun kita lah. Maksudnya di situ nak dipraktik lah. Kita nak praktik dia macam mana mani yang kita untuk kita operasikan, kita jalan dengan takluki tu. Pada hukum takluki adalah dengan jalan tindak itu terpudah. Contohnya, dia kata kalau dia semayang adalah punya mani, apa maksudnya? Ya, kita faham bahawa dia semayang tu ada air. Bila ada air, dia semayang. Tak ada apa itu. Juga macam itu. Ada semayang, ada manik pun wajib semayang. Ayah sama. Ini tidak maksudnya itu tertutup hanya manik. Itu bukan menegakkan semayang. Misalnya ada satu manik semayang. Maka dia katakan kita tertutup kedatangan air pada waktu wajib semayang. Bukanlah berarti ada manik pada wajib semayang. Ini ada air itu suatu yang berarti ke semayang. Itu sana. Untuk faham dia. Fahamkanlah baik-baik. Itu juga termasuk batal pada wajib, pada sunat, pada makruh, jais dan pada batal pada hukum. Sebab kita dah faham tadi, mula-mula tadi kan, semua hukum taklifi itu dia akan apa ni, praktikkan dia tu. Kita nak cernuh ke taklifi ni, kita nak laksanakan dia. Kenapa praktik mengenai wasilah tu? Itu dikatakan tiap-tiap pun tak juga lima tu ada watak inyak.
wajib ada warna ini dia yang lima, sunat ada warna ini yang lima. Masuklah sampai lah kepada yang gaib. Kalau itu batal nak paham batal, bagaimana pula? Oh, dia nolak je, batal tu maksud kita. Maksudnya, tidak sabit batal. Hari tu lah. Bolehlah kata wajib. Semayang. Semayang tu sebagai sok. Kita kata sini, itu juga dengan bahasa itu batal pada wajib sunat makhluk jahil kan? Oh. Yang kepasok main tanah kubin aku dua yang angkat tu bisa. Tapi jadi bergantung dengan tulisan angkat tu. Jangan dibilangkan syarat dengan dia. Seperti yang boleh dapat sempurna syarat dan syarat dalam untuk semayang, maka dia katakan sah semayang. Suatu yang bergantung dengan tulisan musyarak. Di mana semayang itu menurut syarat dan hukum dia sah batal. Batal itu maksudnya boleh kata sah. Sah dibuat. Di sana syarat sah kan. Di sana kan batal maksud tinggal tak buat. Ini waktu batal. Bila buat buka batal tak boleh lah hukum. Hukum seperti yang boleh dapat di guna syarat dan hukum semayang, maka dikatakan sah semayang. Ini yang boleh membatal mana yang ta'alak tu menyebut mana yang akan juga isyak suatu yang tidak bergantung hanya perlu isyak atau terjadi dan tidak dibilangkan sekarang hanya seperti apabila yang dapat dicatur oleh syarat lalu tu semayang maka dikatakan semayang yang batal. Dia faham kan? Itu nampak biasalah kita berdaya-daya orang-orang suara-suara masjid kan. Aku memang malam waktu-waktu dia pun tunggu berdua. Dia suruh dah kurang sangat. Melayang dia tak boleh. Dia lah benar. Dia mungkin sebelah pantai timur tu banyak lagi orang ni. Kalau macam barat pun orang nak kurang sangat. So ustaz tak puas di sini lah tadi. Okey sampai kempen-kempen kan. Kerana kalau nak sampai mengajarkan tak belajar sebab utuh pun tak apa. Ini sudah melambai batas. Kita duduk macam mana dia orang yang dia orang kampung tak tahu tak. Orang luar dia nak sedang orang luar. Dia tak wajib. Dia tak wajib habis kan. Wajib-wajib. Semua yang rumah wajib. Dia pun rentang wajib, dia wajib keluar lagi, tak wajib. Sebenarnya pun tak wajib, tak tahu, tak tahu. Nanti yang tak tahu, nak mengajar tak wajib lah. Sampai ulama-ulama pun tak boleh mana nak cakap dengan tegas. Siapa yang tidak belajar sifat 20, tak sah mayat. Tak pernah dia cakap tu. Saya ingat 40 tahun dulu, saya dah nak pecik tak kan? Pukul-pukul pecik, dia boleh cakap. Saya boleh aku. Saya dah pecik. 40 tahun dulu masa saya mula-mula dulu tuan-tuan ku berani takkan suka masjid. Siapa tak faham sepatu dulu tak belajar semayang tak sah, puasa tak sah, pergi haji tak sah, murah tak sah, kelakan tak sah. Sekali mula dengar ada usul cat mau cakap gitu ceramah sekali sekejap boleh dapat tak yang datang masjid. Kita minta maaf kuliah ni kita ada masalah sedikit buat etik lah, memiliki buat etik. Jadi bulan depan ni kita tunggu dulu Ustaz sampai 2 tahun lagi. Tak nak lah ni. Kata korang tak sasun ni. Itulah. Malah sasun malah pun tak perlu tak perlu. Betul-betul gaduh lah anak-anak muda kita jadi pluralisme. Pluralism, LGBT, kita mula lah nak bising. Macam semua pucat tidak ke tuan? LGBT, fahaman salah pihak pula. Fahaman tanah bermazhab. Asalnya ni juga, Al-Quati Al-Arif semua asalnya tu. Dan akidah ni semua ni orang tu. Faham tak faham je. Okay.
Kesimpulannya, tidak satu dan perlu kontak fikir ditegakkan oleh lima hukum lain seperti wajib. Ada punya sebab ini syarat sah dan pasti. Umumnya kita katakan sebab yang menjadikan wajib semayang mani daripada wajib semayang syarat bagi wajib semayang sah. Wajib semayang wajib, patah semayang wajib. Itu adalah sebenarnya di kias yang terus kena haram makhluk dan terus. Masa sudah mudah betul. Ok, soalnya penerangan. Beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum bicarakan sifat-sifat Allah Ta'ala tentang pengertian zat, sifat, asma, al-fa'al. Ini empat istilah yang sentiasa diulang-ulang dalam setiap pembicaraan pembahasan tentang maudhu uluhiyah dan dawiyah. Ini sentiasa diulang. Dua maudhu ini dan maudhu adillah dari-dari. Tiga maudhu kan? Tiga tajuk pembicaraan itu sentiasa diulang-ulang istilah-istilah ini. Ini agak penting juga tahu. Hello tahu. Pertama zat. Istilah zat pada bahasa terjadi. Tetapi dia kenali pada bahasa yang mutakhir. Maknanya adalah tempat berdiri bagi segala sifat dan asma. Sandaran sifat dan asma. Semua asma sifat itu berada pada zat. Dan satu lagi apaan. Jadi apa ini kalau tak sebut tak tahu. Memang dia ingat sifat asma ya. Apa itu sebenarnya sama roh dia buah hasil daripada asma dan daripada sifat dan afal. Maksudnya cerita sifat dan nama ini sebuah orang dari sesuatu, maka sesuatu itu dipanggil zat lah. Macam kita bahas malam secara sekitar hari malam. Hanyalah cerita zat dikenali dengan sifat-sifat saja. Ini asas. Memang kita punya apa sesuatu itu dari sifat. Tidak terus berzat. Satu. Maksudnya okay, perlu diingat. Jadi kita tidak sifat itu nisbah pada sesuatu. Maka sesuatu itu dipanggil zat. Tidak sifat dan menangkan nama. Ya. Kalau dalam ta'ala dalam suara yang sekarang kita tidak berkalam. Sebab syaitu tidak usnila ila syait fadzal ila syait fadzal. Untuk perkara itu bila perkara itu disadar di sebab jadi. Maka perkara yang jadi tempat sadaran itu itulah adalah seperti contoh yang kita buat semalam kan. Bangunan dinding rumah atap rumah dinding itu semua sifat-sifat itu sifat pada rumah. Rumah itu kan cari dia. Cari di rumah dulu. Ini pun, tu dia punya tempat ini yang lantai. Di rumah, tak jumpa ini. Ini sebuah masa tu, tak jumpa. Makul ni orang yang kata, air kata dalam hati je kan. Air Quran ke, bayu hadir, kumullah, nafsah, Quran. Mana hadir tu, apa karufi, disipatillah. Dan nanti kita aku kena jenuh, anak kita kena jenuh, disipatillah. Tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi dzati. Tafakkur kamu pada sifat Allah, jangan tafakkur pada zat. Macam banyak lagi apa makan banyak lagi. Dia ada bukti kata bukti. Ada hadis kan. Zat kalau ada makhluk, kalau makhluk ni cari zat makhluk ni tunggu pasal zat ni ada tempat sadarat ni kan? Tempat penisbahan ni. Tak pernah siapa ni tu. Tak pernah. Kalau pernah siapa, tak pernah siapa. Ia tahu tu. Kalau dalam Quran pun ada benda tu, maknanya apa tu? Maknanya sama. Saya ingat ni arwah, tuan ayah, tuan guru haji, arwah. Tuan, 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 sorry lah. Tuan sorry, mak guru lah. Saya tak pernah. Haji wan sorry. Saya sempat jumpa dengan beliau 40 hari sebelum dia dah beli. Saya nak pernah sangat nak jumpa. Pasal buku beliau yang saya nak baca. Ini mungkin sekali tu jumpa, jumpa baca dia lepas. Lepas tu sembang dengan dia, dia kata untuk kajian dia. Dia mengkaji kitab-kitab manuskrip lama ni.
itu kita tulisan tangan tau. Pohon pernah orang Melayu tu ada 300 tahun, 400 tahun. Korban tuan ni dia beri dan keturunan-keturunan pengarang simpan dalam khazanah seperti yang datang khazanah pertanian. Banyak pelayan-pelayan di mesti dapat master dengan PhD ni dia boleh. Dia tak marah. Dia kata gitu. Dia kata, mana ada satu ilmu yang tidak ada falsafah? Sepuluh satu ilmu tak ada falsafah. Yang kita ni tentang-tentang bersama, kita tak ada apa, tak ada falsafah. Semua ilmu ada falsafah. Falsafah tu apa? Dia kata, pemaknya, dia boleh nampak apa kan? Kata, tak boleh apa, dia semua ilmu. Terkadang dipakai juga surah Zain dan sebuah nama makhluk penisah contoh. Itu bermakna nanti ada banyak. Sebenarnya zat makhluk ni, zat sifat ni biasanya digunakan untuk yang padi untuk zat dan sifat dalam pelajaran pertama kita dalam bidang wakilah ni itu guna pakai itu adalah bertujuan untuk memahamkan. Perkara yang perlu anda tahu berkenaan zat makhluk. Jadi istilah yang sepadan yang sepatutnya digunakan untuk zat makhluk adalah diri, bisim dan doa. Itu istilah yang memang istilah yang khas. Bila kata diri, bisim dan doa pasti makhluk lah. Bukan Tuhan lah, bukan Tuhan itu Tuhan. Diri artinya tentang sesuatu yang memenuhi lapang kedudukan dirinya. Supaya jisim dan johar tak ada sama yang memenuhi lapang kedudukan dirinya, yang memenuhi lapang, yang mengambil ruang luasan diri. Itulah jirim, jisim dan johar. Ciri-ciri khas jirim tak ada, jisim ada satu. Terus susun daripada juzuk ke juzuk terlebih. Dia ada buat kaki di sini. Jawa bersuara berjalan. Ada ciri khas. Kemudian ciri khas berjalan tidak mengikuti susunan. Kalau tak mengikuti susunan, dia makan diri. Jawa kiri, jawa pada. Jawa kiri masa lahir. Kemudian jawa kiri, jawa kiri, jawa pada. Zat yang ketenggaran atom. Atom terlalu halus sehingga dia tarik berulang-ulang halus. Tunggal lagi dia tu. Kemudian dia bercantum-bercantum-bercantum. Dia jadi kuasa besar, kuasa atom ni. Halusnya sampai tidak boleh dia belah-belah lah. Dia kardak istilah. Jadi umum kita dah di Melayu juga istilah. Jauh kiri, jauh kiri. Salah, tak salah. Sebelum cek ni lah. Ilmu itu masih kayu. Ini masalah ilmu. Ilmu itu masalah. Nama lain tak ada. Jiran jisim dia tak ada. Doa tak ada satu nama lain. Kalau dipandang, kerana dipandang pada sudut tarkib dengan tidak tarkib. Bersusun tak bersusun. Kalau bersusun dia menjawab merakam. Kalau bersusun dia boleh apa, berkumpul. Kalau tidak berusun, jauh kiri, jauhan, bayar merata. Kemudian contoh-contoh misalnya, kalau diri ini, di keturunan batu, kayu, kain, dan contoh, menurut dia. Di sini pun tangan manusia rotak, ini biasa di kemana. Kita tak ada diri, diri manusia, tak ada diri, diri tangan manusia, pada di sini. Yang hidup-hidup, ini biasa kata di sini lah. Ya, ada yang ayah anak ni aku disip kat diri. Kalau batu dia kayu pun kalau kiri tu aku disip kayu. Kayu ni ada perbincangan dalam adu kalau dia hidup dia tapi hidup tidak nyawa. Dia mengair. Sebab tu kayu boleh kering. Bila kita masuk kita kata kayu mati, dia tak ada air, dia kering. Kering air, air tak ada.
tiga itu wanita mah apa tidak lagi hijau hijau hai kita hewan itu kan nyawa ngaruh jadi hijau batu batu ah batu dia beku dia tidak ada yang kaitkan dengan itu tapi kalau berdasarkan nusus nas nas boleh juga ada yang kata bumi ini itu ada orang nak kena pergi jauh lah kita tak perlu kita pergi jauh itu jauh ni contohnya bumi besi biji dan lain-lain jauh misalnya berapa-apa nampak jelas kan ada yang halus pada nak kasi diri boleh juga jauh tu itu zat jauhan kulit ni zat kemalan yang tidak boleh dibelah bahagi kerana halusnya seperti kumat bukan kumat, kuning tapi kalau kumat terlalu halus dia panggil bakteria kalau tak bakteria saya ada kita jauhi yang saya tulisan tangan tu pun ni tulisan tangan tulisan jauhi saya pun bagi saya lah kuning tapi bila di kuning kan dia tengok awal-awal yang baik itu hidup kuman dah biar dia kuman saya dah kuning lah aku ni tak boleh tapi kalau nak terkuman boleh juga tapi kuman dengan mana bakteria tak gitu ada sama kami sama bukan mikroskop tapi dia pun tak boleh buat kuman yang baik termasuk dia ini ilmu makulat ni ilmu makulat ilmu akal kan kan ok kesemua ni boleh kena nak kata kiri pun boleh sebab dia istilah tu berbeza di sudut nama lapar beza tapi mana dia sama
orangnya istilah keluar. Perhatian, ada juga sifat baru yang boleh berpisah dari perhatian. Mau. Tetapi, ketika berpisah dari perhatian, jadi dari zat, kita sifat lagi. Misalnya, cat. Warna putih boleh sepapak. Sebagaimana yang mereka menerapkan, dia kata kasih banyak suara. Bila tangan putih tersebut berkepil-pil, maka dia katakan diri. Maka dia kata zat ataupun diri putih. Ada bagaimanapun keadaan ini tidak ada menyalahi, tidak ada menyanggah tak ada sifat. Itu sifat tidak bercerai dengan zat. Sifat tak cerai langsung dengan zat itu. Zat yang mutlak, sifat yang mutlak, sama mutlak sebab Allah tadi. Kerana zaman seluruh penarikannya adalah tarkib, itu bersusun, susunan-susunan yang berkisu. Komponen zat zaman seluruh di sini. Satu itu berapa lapisnya? Jadi lah satu zat baru. Menghitung-hitung kompor-kompor. Macam gitu. Sebenarnya semua yang komponen dan tubuh kita ni tanah air kerana suara. Bila kita mati, suara dan tanah bercerai habis. Bila. Yang tinggalnya punya kita jatuh di sana. Besar dengan pakaian kan. Pesawi-sawi itu yang punya. Pengertian aurat disebut makhluk. Artinya suatu yang memenuhi lapang ikut jarak, mengikut lapang diri. Dia memenuhi lapangan, dia mengikut penurut sudah mana yang isi pada diri. Isi itu jarak. Atau dikatakan juga suatu yang diri, diri atau berada pada diri. Misalnya warna hijau. Dan bau wangi, diam. Warna hijau, bau wangi, diam. Yang ada pada sekitar satu. Jadi segala warna, segala bau, buah dan diam, bentuk, keluasan bentuk, waktu keluasan, itu semua arah. Yang dipahamkan, arah itu adalah sifat bagi makhluk lah. Sifat bagi jirim, atau bagi jizim, atau sifat bagi doa. Dibahamkan daripada kenyataan ini, sifat Allah Ta'ala tidak boleh disebut arah. Kerana ia bukan daripada perkara yang memenuhi ruangan. Kenapa memenuhi itu ruangan jirim. Maka kami melalui baik-baik perbahasan ini. Kamu tahu yang tak merasa panas itu apa? Kemudian api ini disebut di sini kata memenuhi ruangan. Contoh-contoh yang diberi oleh pohon dulu. Sekarang kita boleh ukur kan, isi padu, keluar saya isi padu, pokok isi tiga saya isi padu. Berapa gram, berapa liter. Kita semua perasaan-perasaan. Sekarang sebenarnya akan pergi kan, canggih. Kalau dulu tak faham, kata memenuhi ruangan itu kan. Memenuhi ruangan itu, tak ada isu, kenal parah. Memenuhi ruangan. Saya tak butuh minal farah. Iaitu jirim jisim tu, dia nak mengambil ruangan. Mengambil lapang perasaan ni. Kalau kita kata contohnya, jirim buah kelapa. Tak ada jisim-jisim lah, bila jirim tak pun. Jirim lah, jirim buah kelapa. Jirim kelapa tu kan, bila kita tenggelamkan dalam kolam air. Kolam kan kolam. Kolam air. Dan bagi yang penuh mengait tetap. Jadi ketika itu keliling kerana tenggelam kan betul. Atau bola tu kita tenggelam kena naik. Itu kita dah faham, kita nampak situ. Mana ruangan keluasan jirim bola. Waktu luas ni posisi kita terpadu keluasan. Kita masih mengambil ruangan. Bola sekarang dia mengambil ruangan keluasan untuk diri dia. Yang kita boleh nampak dengan jelas. Tapi itu semua air. Kalau di sini tak nampak, jadi semua isi mabuk. Sedang dan memakan memakul dan memakliah kata. Sebenarnya isi di sini. Ini tak nampak angin kan, udara benar. Payah apa? Masuk mana lain nampak. Kata-kata setiap suatu dalam alam ni yang selain untuk Allah, dia ada kuasa
perluasan selatan. Walau pembukaan, suara pulau besar. Walau provinsi, kita ingat tak nak. Dia cakap Tuhan, Tuhan tak ada ruangan. Kalau kata macam ayat Tuhan, Al-Hud kena baca, faham tak? Allahus Samad. Kamu mana Samad? Samad tak apa? Allahus Samad. Ya, itu lah dia cakap. Allah tempat pun itu. Habis itu, dan Tuhan Allah pula Allah. Tapi dalam perbahasan yang berkala, dalam kitab tafsir pun banyak ulama menafsir Al-Samad tu masa. Cuma ada jawapan lah. Bukan tak ada ruangan, tak ada rongga dalam dia. Itu Samad. Samad. Kata-kata ada Quran tu sama. Sebenarnya rongga nak mengatakan tengok tauhid ni masya-Allah lagi kita kaji semua Quran hati Quran secara bahasan antara sifat dan zat untuk memahami beza antara zat dan sifat boleh didapati melalui perbahasan zat dan sifat makhluk. Contohnya sebenarnya kertas, kertas adalah makhluk. Apa yang dapat kita lihat pada kertas itu adalah sifat. Artinya, dia hanya melihat sahaja pada benda itu, itu kertas. Berdasarkan sifat yang ada pada ini, itu warna putih dia, mungkin ada bau-bau sikit kan. Sebab kita tak ada bau, kita tak ada orang yang wangi itu. Ini bersifat, ataupun awat, awat. Atau kita mengatakan yang ia adalah kertas. Baik, kemudian cuba kita pegang kertas itu agar dapat kita rasa. Maka yang dapat kita rasa itu kita katakan zat bagi kertas. Kita boleh merasai zat. Okay, baca dulu. Ini nama maksud kenyataan sifat beli dan zat. Beli itu maksud berada. Warna putih pada kertas itu berada pada zat. Bau-bau yang wangi-wangi yang kita bau ni atau apa yang kita tahu berada pada zat. Kita itu berada sifat berada. Beli itu berada. Ini sekadar atas kamu untuk faham je. Kalau nak betul-betul lagi, istilah berdiri itu mesti kena bekal kan. Terus sebab tu dalam buku ni saya tak terima berdiri itu sahaja. Saya progress terima berada. Sekadar nak faham dikekalkan apa berdiri itu dalam buku ini. Dan sesuai dalam kita jauhi itu ulama kita terima berdiri ya. Kembali kepada istilah dalam bahasa Arab kau itu, kau imatun sifatun, kau imatun dijati. Ini ada sebab tu. Itu kalau nak dilanjutkan lagi ada buat ilman sekarang ini kan kajian, bolehlah masuk ke jalan tu. Itu sekadar nak faham dasar. Ada orang tengok mana pun tak tengok berada tu. Tapi kita tak boleh nak melampaui pulang. Jadi aku pun kena mentaraki tarapan. Kalau dia nak tahu orang ni sebilang kata kalau dia nak nolong, kalau dia nak nolong mengambil koborah dia lah. Tak kena nolong. Maksudnya kalau nak tak, tidak talaki, kalau tak mengaji dengan tunggu, tak boleh nak tolong lah. Kena mengaji. Ada benda kita nak tanya nak tolong. Kadang boleh tolong, tolong. Buku-buku kita juga kadang tolong, tolong. Buku-buku tahiyat yang ini yang betul-betul ikut method sebab ada buku. Cuma tunjukkan saya, adalah sebuah dua buku dalam pasaran. Mungkin ada buku ustaz kan? Ustaz satu lah, Samsung tu. Kalau nak orang buah ada dua tiga buah buku. Yang lainnya tak ada. Pekal macam dia ada nak dicetak oleh cetak untuk ustaz mati tu kan. Tapi tu saya rasa tak ustaz pun tu orang kampung pengenalan sebab 20 boleh tak tebalan boleh jauh. Saya pun tak ada duit orang bagi orang tak tak beli yang serbuk pun ini tahap ustaz. Ustaz boleh lah. Itu pun tak
kalau dia ada wajib, dia belajar, tak boleh tak boleh. Tak boleh. Okey, itu lagi. Kemudian cuba kita pegang kerja itu agar dapat kita rasa. Maka yang dapat kita rasa itu dikatakan zat bagi terkas itu. Sebab apa? Sebab rasa. Sebab dalam konsep yang asal, dalam ilmu akhirah. Kalau dalam syarah suhaini di sini, itu kita kebaru tak nak. Dia zat-zat makhluk ni, ini di sini jalan. Pada hukum akal akan mengatakan, boleh dirasa. Dibagi kepada kata maksus boleh kita rasa. Mana setiap yang kita boleh nampak, yang boleh kita dengar, yang boleh kita rasa. Walaupun tak nampak, kita rasa. Walaupun tak nampak, itu perkara itu dikatakan sama ada boleh diistilahkan sebagai perkara wujud. Perkara wujud juga wujud masih diserahkan sebagai perkara yang adil. Dan perkara itu juga memang pasti dia itu makhluk. Bolehlah kalau kalau kata jirik atau terjisip atau jangan berusaha. Pada pandangan akal memang ada perkara yang kita boleh rasa. Ya macam angin kita rasa ya. Kita nak kata angin ada tak tu? Ada lah. Tak nampak pun. Bau pun tak boleh bau. Dia boleh rasa, boleh dengar, boleh nampak, boleh bau. Satu lagi boleh bau. Pak tahu. Kalau bincangkan siapa makhluk boleh lah perkara tu. Bukan Tuhan tak boleh. Kita boleh bawa Tuhan. Tak Tuhan. Alia tu. Lagi aku apa boleh bawa zat Tuhan ni. Susah hari ni. Kemudian cuba kita pegang. Kepada tu orang kita dapat rasa. Maka yang dapat kita rasa itu dikatakan zat bagi kita. Kiri mah, tak kiri. Tak di sini. Dengan ini dapat, adakah dapat kita pisahkan? Ada sudah tak boleh pisah tu. Pada sisi makhluk kan memang tak boleh pisah. Zatnya sudah. Dengan ini dapat kita pisahkan sifat tetap daripada sifatnya. Tentu tidak. Inilah maksud pernyataan sifat diri di atas hat. Tetapi ingat, sifat tu berdiri mana berada di atas hat. Cuma tak boleh pisah. Kalau ada sebuah makhluk, kalau makhluk pun tak boleh pisah. Kalau pisah dia tak jadi zat dah. Kalau ada kita pisah cerai, kalau tak nak kata zat dah. Tapi nak kata mungkin tak kata. Dia kata lah apa sesuai lagi. Mungkin sebagai jawab Al-Qirid dah pun zat pun lah jawab. Dia begitu. Apatah lagi pada sisi Allah SWT yang lebih zat. Allah sifat Allah tidak pisahkan. Tidak berpisah kecerahan yang ada zat sifat Allah. Tapi ingat puasa ini kita hanya kita ini, puasa kita ini hanya pada sifat dan zat makhluk. Sifat dan zat Allah Ta'ala tidak boleh kita bahaskan demikian. Kerana ini adalah berbeza sama sekali dengan makhluk. Kerana ia adalah berbeza sama sekali dengan makhluk. Cuma di sini hanyalah bermaksud memahamkan kita dalam konsep apa yang terdapat, iaitu sifat Allah Ta'ala juga berdiri di atas zat dan tidak sekali-kali berpisah dengan zat Allah Ta'ala. Kenapa itu dia boleh diterima kata tak boleh pisah-pisah apa? Baik, ulama membagikan sifat kepada empat jenis. Ini biasalah seperti Adamiyah, Uludiyah, Hadiyah. Baca dengan dulu. Ini stakik, tersabit semua pada fikiran. Dia katakan sebab nasya. Ada inilah jenis tiada, itu sebab sabia. Wujudilah jenis ada, sebab mahani. Adiyah jenis keadaan, sebab manawiya. Semua empat jenis sebab ini adalah sabit pada tiada sesuatu. Sama ada pedih muka hadis. Mami lah, baik-baik diri. Jadi, sebagi yang empat orang kembang yang sifat ni memang berlaku sama ada kepada ketua tadi atau ketua baru. Ini perasaannya. Walaupun ada pendapat mengatakan bila kita terlampau, terlajak mengatakan empat panjang sifat ni sabit juga pada selain daripada alam kawal lah, pada ayah orang yang kita patut.
batin pun tiga akan kata ada sifat mahani. Ini semua itu sudah terlajak fikiran yang telah yang oleh jalan silap yang muda orang ini kata sebuah kumi macam sesat lah. Tapi sesat itu yang saya kata pada awal, sesat pada berfikir yang tamah terus, sama terus tak berusia terus juga kalau kita kata batu ada sifat mahani. Tapi kalau dasar kaedah ni, ada guna siapa kan? Kita tak boleh kata pokok kayu ada sebuah maknanya. Kita suatu. Ini kerangka asas pada setiap suatu itu. Memang tak kata bagi orang tempat sebuah sifat. Kalau Tuhan itu memang pun itu. Kalau kayu pun tak ada yang maknanya. Mana dia akan lupa itu. Cuma kita nak fikir, mana nak fikir itu lah. Kata silap, salah itu istihad. Tak bersih. Yang penting kita mesti mengetekatkan sifat yang dia tetap makhluk. Dia bukan kodi, itu yang penting kan. Itu yang ada juga, kalau silap, silap. Saya pernah jumpa ada guru yang saya belajar awal kan, 20 tahun, 30 tahun, 30 tahun. Oh, batu pun ada sebab mani, tak kerja saya pun. Apa sebab mani? Macam mana tu, ustaz? Saya panggil dia ustaz lah tu. Aku yang punya. Saya pula lupa dia buat sebab saya maklum dia tetap pernah ditinggalkan, tak ingat tak nak punya apa-apa. Tapi pun payah kita nak apply pada orang, susah. Kalau pada ayah orang yang mudah, kalau punya orang tak nak mah. Dia pun kerja pada. Jadi saya pun tak ingat aku nak tak ingat. Oh, dalam 10 tahun. Okay, Asma. والأسماء دالة على الصفات وهي الحياة والعلم والقدرة. أسماء أما نامه هي تسوقي من منجو على الصفات. Misalnya قادرون بتقولا قادرون yang berkuasa menyukakan pada sesuatu yang memberi sifat berkuasa itu kudrat. Alimun yang mengetahui menyukakan pada sesuatu yang memberi sifat ilmu pengetahuan, begitu dah seterusnya. Muridun zatun pun tersipun bila iroda. Ada lagi yang tersipun berat sifat dengan iroda. Tak semua. Jadi kita tak isi ma'in tu. Tak tahu ya. Semua ini isi ma'in, tak semua orang isi. Muridun, muridun, alimun, ayun, yang berkuasa, yang mendengar, yang melihat semua ambas firman, yang berkendak, yang mendaki, muridun. Jadi dia kata situ, iaitu suatu yang menunjuk bersifat dalam semak, walau semak dia ada kena bersifat. Namun dia ada sifat. Kalau dia terlanjut kan jadi. Yang 99 itu nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran. 99 nama yang ada dalam Al-Quran. Dan semua udah senang ni, sebenarnya banyak. Dan 99 itu 99 itu ada dalam Al-Quran. Bisa banyak. Adalah adik pun yang lagi. Kalau kita lanjutkan lagi, kalau sekiranya boleh diisytiharkan nama-nama Allah, kena rasa pendapat ulama tauhid, ulama al-kalam mengatakan harus ijtihad banyak lagi lah. Tak tahu banyak lagi. Ya, setelah dalam kita jauh kata nama Tuhan dan ada 1,000 lah. 1,000. Tiga atas dalam Taurat, tiga atas dalam India, tiga atas dalam Zabur. 100 dalam Quran 99, satu rasi. Ada yang kata itu kan? So kalau kata 1,000, kalau kata kira 3,000 ada juga. Ada kan? Nama-nama Tuhan 3,000. Nama-nama ada 3,000. 1,000 orang Ta'ala khabarkan kepada Ambiya, rahsia kepada mereka. 1,000 lagi Allah Ta'ala khabarkan kepada mereka, rahsia kepada kepada para. Ada bagi 1,000. Bagi 1,000 yang tadi tinggal di Quran, tiga turunan Taurat, tiga turunan Injil, tiga turunan dalam Zabur, bagi 1. 100 itu 99 dalam Quran. 1, bagi 1. Bagi 1 itu rahsia. Dan dengan 1 itu dicipta kenalan.
diambilkan kue yang ada dan diambilkan kue yang diambilkan kue yang ada dan diambilkan kue yang ada. Kalau saya bertanya, mahu pula ada pula yang tak mahu itu, saya tahu pasal tu. Sudah tahu lah. Dia dapat nak pergi ke kita pula dah. Orang kita kata tak tahu, tak sampai tahu masih. Saya kan satu tahu pula. Okey, tahu pula yang satu. Tanya ulama lah tu. Tak lah kalau tahu lah. Cinta je. Cuma kaedahnya, Allah semak dah lakukan ada sifat. Namun, ini juga sifat. Kalau kalau dalam pula, kata nama dalam nama Allah, Allah SWT, sifat Tuhan itu nama sembilan. Itu kenapa 20 kita kena tahu? Itu kadang-kadang 20 tu. Ringkasan bersama dengan itu. Kamu kena tahu yang 20 ni lengkap ni semua sekali masuk dalam sifat ni. Namu lah itu namu sifat. Itu bincangan lain. Namu menjaga sifat. Tahu nama asal sunnah ni semua ulama kata tahu lagi sunnah. Ini kadang-kadang yang mewajibkan dalam mengajar. Ia ulama kata tahu asal sunnah itu sunnah. Berdasarkan dari dia biar dan lain. Tahu sifat 20 itu wajib. Kalau yang betul banyak-banyak nama-nama yang soleh menunjukkan sifat-sifat zat. Sifat zat itu dan bahas itu pula sifat itu dia kena dulu. Okey, kita faham segala sifat terang dan nama. Faham sebabnya. Kena Allah semak dan Allah tu ada sifat. Namun dia ada sifat. Sifat Tuhan tu bagi pula kepada tu. Sebab sifat ini. Daripada nama-nama tu, tumit. Kita boleh memahami nama-nama tu sifat-sifat. Dan sifat tu ada sifat tak sebab ini. Nama-nama tu kadang-kadang menunjukkan sifat ini. Kadang-kadang menunjukkan sifat zat. Jadi yang solehnya yang telah jelas dipilih oleh Abdul Kalam ialah sifat-sifat zat. Okey, jadi perempuan tahu sebab memadai mengetahui sifat zat. Kita tahu sifat zat dalam kita akan dapat faham sebab ini. Bahan hari ini siapa nak dapat hari ini? Cari je lah yang ada orang senang. Macam kita main di perempuan yang semayang. Bukul semayang 13. Senang. Sunat ada ma'at, ada hai'at. Aku bisa beli bahan-bahan hari. Macam kita kuih pada hari dari ya Allah Tuhan tu. Bukan pada dalam masa sehari. Dia nampak rasa sikit kan? Nampak Allah pun ada. Thank you.
Dia asalnya tidak ada.
kemudian ada. Bukan dia dia tu. Dia ke Adam tu pun kemudian asal dia dia pula ada. Ada baru dulu sebab dan ada tujuh dan ada tujuh sebab dan tujuh dan terus Adam asal yang tadi dan dia dia ada kan dia cipta. Jadi alam ni semua pokok kayu ni adalah merupakan asal asalun jalan ala arba'ati asma'i dari kenapaan anafal kekuatan itu sebenarnya merujuk kepada asal besar dan yang meriuk berbagai daripada empat sifat. Empat sifat tadi empat asma. Empat sifat merujuk pada asma. Kalau nama pula merujuk pada nama apa? Iaitu Ayyun, Nadimun, Wadirun, Mujudun. Nadimun yang sangat mencari Ayyun yang hidup yang sangat mencari dia berkuasa, dia mengendaki. Empat sifat pula Ayat, Ilmu, Kudrat, Kudrat. Tak pula sesunat tu macam ni Kudrat tu lah. Kudrat, Kudrat, Ilmu, Ayat. Kudrat, sifat bagi itu namun irada sifat bagi itu namun bagi sifat ini itu juga alim namun ilmu ilmu sifat alim namun jadi ala semua dan pun ala sifat namun itu kepada ada sifat, sifat pula dalatun ala zat sifat pula sifat pula sifat bukannya sifat itu dia menuju ala zat dia tidak boleh diri sendiri berada pada zat, sifat pula ada pada zat apaan pula, dia asal apaan asal, besar itu kesan daripada sifat daripada kesan daripada enam empat nama yang nama tu juga sifat yang empat keberadaan yang lain itu masalah Tuhan yang maha berkuasa Tuhan yang kudrat yang mengendaki yang mengetahui ini yang hidup menciptakan alam zat Tuhan yang bersifat ilmu bersifat irada bersifat yang bersifat kudrat bersifat irada bersifat ilmu bersifat menciptakan alam, mengadakan alam atau menjadakan alam. Jadi apa itu kesan saya? Suatu menurut Imam Al-Quran Al-Asyari Al-Quran kepada Al-Quran Allah pada menurut pandangan Nazar beliau adalah makhluk dasar kesan asal makhluk kesan. Itu macamnya perbuatan warna itu ke itu kesan yang terlebih daripada bahasa itu kudrat irada ilmun ayat misalnya kejadian sebenarnya alam yang ilah ini adalah perbuatan Allah Ta'ala ia yang alam alam kita masuk kalau tak ada alam itu masih Allah yang tak Allah Ta'ala kita masuk ia terjadi dengan sifat kudrat kuasa Allah Ta'ala manakala kuasa Allah Ta'ala menjadi ke alam itu adalah pokat pokat sesedaran itu bincang ini adalah pokat bincang lah sesedaran sahaja pokat sesedaran dengan penentuan dengan penentuan dengan taksis yang ada pada sifat irada tak boleh irada tahu taksis irada irada iaitu sifat mengerti suatu dan penentuan penentuan itu adalah dalam pokok tak terselaras dengan pengetahuan itu sesuai kisah itu jadi irada ijat sifat ijat
harus keinjak dari sifat kudrat Tuhan. Menginjak makhluk ini berdasarkan tafsir ilmu, berdasarkan tafsir irada. Tafsir irada berdasarkan intisyaf, sifat ilmu. Itu secara saya. Ini kata apa yang berlaku di sini. Jadi yang berlaku ini kudrat. Injak kudrat. Jadi yang berlaku ini adalah berdasarkan tafsir penentuan irada. Penentuan berdasarkan pengetahuan ilmu Allah. Ini sebab itu ya. Orang berpul kata Lama dah. Seronok saya pun cakap kamu ada satu orang tua itu di kedap. Umur masa saya jumpa itu umur dia dah 90. Sampai-sampai dia boleh lama dah, kira-kira dua-dua lah, kira-kira dua ayat Tuhan. Ini syak pun dah hidup, buat dia syak. Yang ketiga itu, dia pada pekerjaan penyakit ini dan penyakit ini dibuat pisang pisang ini dibuat pisang ini ayyubliha walayat tadi ayyubliha walayat tadi kita sehingga sapi atau itu ayyubliha maknanya layat tadi bukan pokok bau nak buat bukan pokok mulut pokok menyata ke saya itu dalam benda ilmu lagi. Yang maha biasa
Banyak sama Allah Jiwala ialah pencipta Allah lah yang menciptakan tanpa ada contoh kepada lisan. Kalimah Ghani itu salah satu nama Allah, nama Tuhan yang sangat elok, nama Allah SWT. Banyak kan nama. Jadi kalau kata Al-Bani ini sendiri, dia sudah asas tercakup pada kebijakan Haji. Sebab Bani itu masuk dalam bahawa sebuah kudrat. Kuasa. Dia kumuk pada sebuah kudrat, nak kumuk pada kodirun. Dia kena kalam. Dia kena ada bantahan pun kalam. Pakar dia ada bahagian itu. Ini satu keputusan bahagian. Wakilah. Pencamiran itu yang terkakak tu. Ini tak boleh kurang. Kalau nanya bumi itu sangkaan itu. Kadang-kadang pasang lantaran menjadi kalan ini kotak dengan pelancuan yang terlalu sekarang. Jadi semua ada sesuatu kan pelancuan yang tersebut. Tunggu adalah apakah itu selalu dengan kuat awal itu selalu. Sebenarnya mesti dari syarat kali ini supaya ayat itu ada sebuah syarat. Sebenarnya itu adalah Allah sebagai masyarakat. Kerana dikala sebaliknya itu mati rumah oleh Allah yang saya katakan lah sebenarnya terhadap yang terberat membawa kepentingan Allah itu berkait semua. Inilah maksud Al-Fahal itu adalah kesan atau hasil yang terbit daripada Allah sebab atau empat nama. Kalau kamu tak takik kalau sifat jadi takik untuk tidak memahami di bantah itu bersifat. Anda dalam main memahami baik-baik permasalahan ini. Okey, semua itu alat anda. Satu manusia, manusia seperti dia, dua manusia itu jenis sebab ada dia sebab orang terlalu. Manusia ini jenis sebab seperti semua. Sebab dia ini sebab orang terlalu ada dia. Kerajaan ini berwujud dia di masa lalu. Kerajaan sebuah ada sehat, agar segala sifat Allah Ta'ala terbagi pada empat bahagian. Pertama sifat sabia. Pertama sifat nafsiyah. Ini sesuatu dia kan? Sesuatu. Tapi dia hal, dia betul. Sifat ini mangsul mengenai diri, wahir hal. Al-wajib di zati ma'ada ma'adu zat. Wahyu Muhammad dari Muhammad. Keadaannya wajib berizah selama-lama berizah. Yang keadaannya tidak diperanukan dengan suatu kerana. Baik. Ini hari ini perlu dipaham. Kalau yang bagi yang sudah biasa dalam kuliah dan banyak kaji, dia dipaham. Kalau yang tidak biasa, masih sangat luar, pelan-pelan lah. Tak faham, tak perlu lagi. Itu penting lah. Maksud keadaan ialah perkara yang menangani ada dan tak ada. Apapun kawas itu banyak benda yang ada. Itu yang tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Keadaan, hal, masalah, hal, akuan. Kita tidak sekali-kali boleh mengartikan dengan dikatakan dia. Kerana suatu yang kalau orang dikatakan keadaan itu memang ada, memang ada. Dan juga kan tidak dapat kita mengatakan ada sehingga boleh dilihat. Kata ada sungguh macam kata kalau ada yang boleh mendengar apa boleh. Kerana ada keadaan ini, kita nak mencapai hak boleh dilihat. Contoh misalnya keadaan ada pada diri Ahmad. Itu satu hal, kesifat. Tak ada, ada sifat. Contoh itu, Ahmad tu ada tak? Adalah itu juga orang yang tak ada. Ini tidak dapat dinafikan, tidak dapat dikatakan dari semua ini. Kalau kata Ahmad tak ada, itu tak ada depan tu. Salah kan? Ahmad pergi depan tu kan? Berada, tak ada apa. Tapi ada tu pergi orang tu. Kadang-kadang, inilah masa berkata ulama, Al-Hanuh wa'amrul mutawasitin ma'ina wujudin wa'alami. Artinya hal keadaan itu dengan poin yang lain antara ada dengan tiada.
daripada zat. Misalnya itu misalnya sebab kita pun ada dua sebab tu. Kita nak tahu dia yang pada zat Allah SWT dia nak sebuju je. Dan kita pun ada dua wujud kita. Sekarang nak faham tu. Misalnya ada diri Ahmad, apa wujud atau ada diri Ahmad tu. Kerana merupakan suatu keadaan-keadaan yang tidak boleh dinafikan sekali-kali daripada diri Ahmad. Kerana juga kalau kita kata Ahmad tidak mempunyai sebuah kata itu dulu, jadi Ahmad itu jaga. Boleh kata tak ada apa-apaan. Oleh itu, bagaimana ada Ahmad? Sebab itulah Ahmad mempunyai sifat yang dibangsa dalam diri. Ini dia sebut sebagai sifat nafsiyah, sifat diri. Iaitu sifat ada, iaitu nafsiyah Ahmad. Ini wujud satu sifat lah sebenarnya. Nak faham tu juga lah sekadar tu. Sebab tu sifat tu berbolak tu kepada Rasulullah tu. Tapi sifat wujud, dia bilang ke wujud tu. Wujud sebagai sifat, ada sebagai sifat. Kita baca dulu, baca dulu. Baik, yang kedua pula kenyataan yang dalam ta'aruf tu kan. Baik, Quran adalah jenis Allah yang tidak diteranyakan dengan satu kerana aku tak masuk. Tidak diteranyakan dengan satu kerana bermaksud penyudahan sifat nafsiyah tu tidak terkait sekali-kali dengan sifat yang lain. Tidak diteranyakan dengan sifat-sifat yang lain. Bagaimana sifat lain? Contohnya tidaklah seperti adanya sifat sifat ma'ariyah yang wujud itu, yang wujud dan sifat ma'ariyah itu diperanakan ada sifat ma'ariyah. Dia bukan yang sifat ma'ariyah. Kita sabitkan sifat ma'ariyah apa? Sifat ma'ariyah kaum lu kodiran, kaum lu kodiran, kaum lu kodiran. Bukan sifat kudrat, bukan kudrat, kaum lu kudiran beradab. Betul? Biasa dengan hal sebenarnya ada sifat nafsiyah ni pun sifat ma'ariyah juga. Tapi oleh kerana dia tidak diperanakan oleh kerana jadi silap dan baik. So nafsiyah tu boleh berkata pada tiga hal-hal lah tu. Nafsiyah tu hal ma'ariyah pun hal. Itu parah dan macam nafsiyah dan macam dia tu. Hal yang ada dengan nafsiyah dan hal yang ada dengan macam dia. Hal yang ada dengan nafsiyah dan hal yang ada dengan ma'ariyah. Parah perbezaan tu ialah pada itu, pada bukannya dalam Allah. Jadi oleh kerana nafsiyah itu tidak dikana dengan satu kata, dia namun kerana dia sebab suku dia. Itu dalam kemahiran sebab dia kata sebab suku dia. Sebab suku dia, sebab suku dia, sebab suku dia, sebab suku dia. Maksudnya perlu diingat wujud Allah dan wujud makhluk adalah berbeza pada sekali. Contoh-contoh di sini adalah untuk memahamkan adalah semata-mata untuk memahamkan kedudukan sifat nafsiyah sahaja tanpa antara tuan. Waktu nak tafrak di sifat nafsiyah satu itu ada dulu. Allah Ta'ala hanya punya satu sahaja sifat nafsiyah iaitu wujud. Artinya ada Allah Ta'ala. Ini adalah mana-mana kita tahu tak kita tahu ya. Cuma ada dalam bagaimana yang ini. Kalau kita ambil tajawi ini, kita tak tahu. Sebut sebagai negeri-negeri di bawah ini. Terdapat pada kalangan ahli bagian negeri-negeri di bawah ini. Bagi bawah ini maksudnya tanah jauh lah, tanah Melayu. Nusantara dia kata tanah Melayu. Melayu ni luas kan. Kemudian persekutuan tanah Melayu tu bila takfir tu dia khaskan kepada Malaysia tu lah. Tanah Melayu. Sebenarnya tanah Melayu ni luas. Sebenarnya tengok upaya pilihan-pilihan naik ke masuk tanah siap, masuk Aceh. Aceh pun Melayu tu. Tanah Melayu Riau, Palembang tu lain. Di Palembang pun orang cakap macam itu. Tapi kita orang Malaysia ada pasir. Tak ada beza. Di Palembang tak macam Melayu. Betul, bertanya semua orang.
busana, pasal busana kan. Sebenarnya Melayu. Biasanya kalau kita kata Melayu, Islam, Islam, Melayu, itu ada masalah. Itu waktu ada satu buku ensiklopedia, ensiklopedia Melayu dapat di bagi dicetak oleh Universiti Masyarakat atau Jambang. Saya cuba baca. Ada 100 orang penulis. Penulis itu tak tahu lah dia degree ke, profesi, tak tahu lah. Kajian-kajian 100 orang dicetak oleh dia orang masa besar. Tapi dia buat putih lah. Ujungnya mana Melayu ke Islam? Islam Melayu. Mana tetap orang Melayu Islam? Kita boleh. Maksud kita boleh kata bila Melayu kita boleh faham dia Islam, dia tak ada yang otak. Orang yang keluar perlembagaan tu bila dia kaji perlembagaan dia tahu siapa yang tidak Melayu, siapa yang otak dia tunggu orang Melayu dia boleh berorang Melayu tak jadi. Tak tahu lah. Kita mengharapkan lah cucu. Cucu kena saya mahal tu. Okay. Mana saya mengiri? Itu satu. Itu satu. Asalnya belum diingat. Ujian Allah Ta'ala dan ujian Allah Ta'ala tidak berbeza sama sekali. Contoh yang dari sini adalah semacam-macam untuk memahamkan kedudukan sifat manusia yang sama itu. Allah Ta'ala hanya mempunyai satu saja sifat manusia, iaitu wujud. Artinya ada Allah Ta'ala di situ lah. Jadi dia melihat peningin-peningin ruang angin tu. Jadi dia ruang angin ni, dia Melayu lah. Sebab zaman dulu ada setengah daripada orang-orang ahli negeri ditegur oleh ulama, ulama Melayu di Mekah. Lalu buat tinggi-tinggi tengah terangin, keluar angin. Negeri yang tak angin pada negeri timur lah. Di Arab, tak angin. Bawa angin kat sini, istilah tu. Bawa angin lah tak angin. Bukan tak angin untuk tayangan kan. Jadi ada setengah yang berada orang-orang belah sini mengatakan si manusia tu sampai tak. Bukan tak satu semua. Itu di bangkang dia pelat. Siang berpapari pun pelat. Menikah dia berpapari macam ni. Satu, si manusia satu je. Dia tu wujud. Dia sebut juga si manusia dengan sifat subuti. Bahagian ringan. Iaitu hal keadaan yang selalu berjalan. Dan itu yang masuk dulu. Semua tiga aku. Kita tak ada tiga mampu dia kepada sahabat. Terkekal dan sungguh tiga, sungguh sahabat. Tetap. Tak boleh jatuh. Tak boleh nak terima-terima. Kalau nak terima-terima, bila yang penting faham maksud. Sebab apa hal yang ada pada nafsi aku berkata sungguh tiga. Beza dengan hal yang sebab tidak. Kenapa memang aku juga. Hal yang pada orang-orang yang aku tanya kemana.
disebut juga sebenarnya nasya sebuah surut ya. Itu keadaan harga raya saya juga ada. Okey. Kemudian ini question, nanti kita jadi disebut. Ya. Dia lanjutkan lagi. Keadaan, dia sampai kita tak boleh tak kemudian disilahkan sebuah surut ya. Kalau boleh sebuah. Maksudnya surut ya. Kalau boleh sebuah. Mana dia, kita tak hadir lah. Kerana saya minta kepada minta tersebut adalah sifat pada pendapat Fakur Razi dan Maturi. Fakur Razi kata sifat. Jadi yang kita bilang sebab 20 sebenarnya kita menurut aliran Fakur Razi. Sebab 20 jadi wujud itu sebagai sifat Fakur Razi. Dalam tafsir Sawi kata setengah yang min kufriyat
salah satu daripada asal satu buku itu ialah Al-Intimat Bizawali Musul. Al-Intimat Bizawali Al-Quran Muslim berpegang hanya dengan Zawali Al-Quran Muslim. Itu jadi kapi yang ini salah besar. Kena pegang apa ulama tafsir awal. Jadi kata orang usul yang kata wajah-wajah itu, muka itu adalah semua sekali lah zat. Dia kata zat meluruh itu masuk seluruh tubuh kita, kulit kita, semua akan berat. Itu hanya mati zat pelajar. Jadi berujud wa iradu min kul ajas. Jadi pada hari kiamat esok dia dalam syurga melihat wajah Allah, penuh nikmat. Kalau mata saya tak lengkap mah nikmat tu. Memang lengkap mata nampak, telinga nampak, mulut nampak, hidung nampak, semua nampak. Masih. Baik. Tak terfikir, masalah nampak mata itu ada. Kalau kita mengaji untuk yang mutawhid ni sampai ke tahap yang kita tak usah-usah, dia kata kita ni terkongkong dengan adat dengan kemungkinan kita ni. Untuk adat ni, kita tak ada apa adat ni, tengok dia tak. Boleh je, si hati tasalluf. Jauh pun tak nampak pun dia, boleh jauh dia nampak pun dia. Kita telah dibuktikan oleh teknologi teman-teman baru, oleh sains teknologi pun nampak. Boleh dibuktikan semua tu, benda-benda adat boleh dibuktikan. Benda adat jauh tak nampak, dekat boleh nampak, tapi sekarang jauh boleh nampak. Contoh kan, itu kalau kita belajar yang mutahid, yang mutahid dia canggih sebenarnya. Apa yang disebut dalam makanan, dia maju, dia ke depan lagi terus. Dia kita habis lah. Boleh kalau menjangkai adat tu, menjangkai perasaan, tak salah. Boleh. Fanfuzu la tanfuzu illa bi sultan. Fanfuzu. Eh, kurang kan? Pergilah kalau boleh terus ke langit pun. Kalau boleh. Tapi kamu takkan terus ke langit mereka dengan sultan. Sultan tu. Dia sebut juga sifat nafsiah, juga sifat subutiah, iaitu keadaan yang sabit pada zat, keadaan yang sabit tetap juga pada sifat. Pada pendapat Imam Fakhruzi Al-Maturi. Okey, maksud hal yang sabit bagi zat, semua orang terkenal sebelum pada masa keadaan. Dengan yang berat, kita tinggal sifat ilmu juga ada di dalam fikiran, nanti yang menunjuk kedua fikiran. Itu maksud akan memutuskan ada sifat nafsiyah di seluruh Allah Ta'ala. Dan jika dibutuhkan hijab dan syarat itu tidak akan nampak sifat tersebut pada zat Allah SWT. Allah itu pada sabit itu semua aku fikir. Okey, beberapa perkara yang perlu diketahui, semua penyataan terlalu berkenaan sifat sabiah dalam hidup wujud itu adalah sifat bukan wujud tuan yang berkenaan zat. Ini nak bawa kita ke situ. Mula sambungnya kan, dia kata wujud sifat utama dari laut yang kita wujud tahu. Inilah kenapa yang masyur berkenaan para ulama. Nak kata suhaib, suhaib yang memang suhaib. Jadi dia suhaib. Benar, kenapa dia benar? Dan dia lagi masyur, baca semua orang saya. Sampai kita yang apa ni, teks yang diterjemahkan di alam lain yang berkata sekarang dulu. Dia dalam perasaan tulisan jami yang diajar pada orang awam. Orang awam semua memasyurkan dengan kaul ini. Itu wujud itu adalah merupakan sifat. Ada itu satu sifat. Tetapi Imam Ash'ari sendiri berkata, al-wujud wa'ani wujud. Artinya, wujud itu adalah diri perkara yang ada itu sendiri. Wa'ani wujud. Itu zat. Jadi dia bukan sifat, dia zat dia. Itu. Bukan dia wujud itu suatu perkara lain. Sehingga boleh kita sebutkan ia sebagai sifat wujud. Maka difaham dari perkataan Imam Ash'ari ini, wujud itu bukanlah sifat, hanyalah zat semata-mata. Inilah pendapat yang sahih. Lalu yang masyhur, ini sahih.
Jadi masuk lawat masuk hai, bukan masuk hai lawat dengan tak masuk hai. Yang dari itu tu. Kalau pengarang-pengarang buku zaman hari ini, mereka tak belajar masyarakat. Kalau tak belajar saya rasa tak belajar. Ya lah, kalau orang kata saya susah. Sebab yang betul belajar ni ataupun kalau pun tak belajar dia baca, dia boleh perhatian. Ialah orang yang betul yang cuman akan yang empat. Kalau kita macam empat. Kalau dia sudah akidah, dia akhirkan. Dia sayang macam tu. Kalau dia tolak salah satu pada terus ni, akidah dia tak pakai maksudnya untuk dia, dia memang dia tak akan berhasil kesalahan. Istilah-istilah kita. Kalau dia tolak masa empat, memang tak akan berhasil. Kalau dia dalam buku karangan dia, sohih. Bila kata sohih, yang lain tu tak boleh pakai. Itu salah apa? Bukan macam itu. Dia faham kata pendapat inilah pendapat yang sohih. Maksudnya yang lain tu mati. Salah. Jangan macam itu. Tak ada tak? Haa, kita tengok lain lah. Yang ni setilah dia. Sebab sohih kalau lawan dia betul, memang sebalik sohih tu. Pasti tak. Tapi kalau sahih ini dia berkhilaf dengan masyhur tu boleh. Boleh lawan bagi sahih ini masyhur. Jadi baik. Ini mustalahat. Mana pendapat masyhur ni masih sah. Jadi dia lebih tersebar. Lebih digunakan pakai. Ini kalau tengok lebih pun masih sesuai tu. Tengah awal. Mungkin bentuk lama dia tak nak tu tak apalah. Itu yang kata kalau dah betul belajar, kalau dah reti. Nak pakai sifat 13 boleh juga. Tak perlu. Pakai sifat 13 saja. Sebab Asy'ari 7 dah tidak. Mana biar 20 kalau 7 jadi berapa? 13. So nak satu lagi. Wujud bukan sifat. Wujud tu zat 12 je. Kalau reti. Jadi sebelum reti tu, bukan semua orang reti. Orang kampung reti tu. Pagi-pagi minum kopi, petang-petang minum kopi bergembang tu. Pergi masjid pun dah macam okok je dengan tubuh syaram. Surah boleh pun di rumah, surah pula cari. Surah pula dengan aku teringat. Jadi tak nak cakap dari 13. Lagi kan dia kata Tuhan tak ada tu. Sebab tu tak sebut pun Tuhan tu ada. Sebut Tuhan tu kena bakok mokal apa aja. Tunggu tak ada cerita pun Tuhan tu ada pun. Ini Tuhan tu tak ada. Tapi dia sifat kuasa. Sifat dia tak boleh. Boleh jadi begitu. Sebab tu saya kata orang pindah awal lagi. Buang ilmu ni masalah. Tapi mesti diingat, tidaklah bila ulama tu bermaksud tidak percaya ada Allah. Bukan pula Imam Asy'ari dan Tuhan dia tidak wujud. Allah tu wujud. Tapi dia kata wujud tu zat. Kalau pada khilaf hari kalau seusat dia pandai lah. Orang pandai-pandai tak boleh. Dia tahu. Kalau dengan tahqiq pun maqam dan khilaf tu lah. Dia ada bahas itu. Sebenarnya Imam Bahasa Syari bukan kata wujud tu zat. Tapi tak sama semua dia ucap orang kita jauh itu dia wujud tu zat. Kalau berapa Syari. Itu dah tahqiq pun maqam. Bukan zat. Kalau boleh itibari pula. Mereka lagi ini tak faham dia dok sifat ini. Tak tahu lah tu. Jadi khilaf-khilaf begitu tu bukan kata mencari rahman. Kenapa? Yang penting jangan sampai tak percaya Allah tu wujud. Allah tu wujud. Cukup. Allah tu wujud. Tak ada wujud sifat dia semua wujud. Wujud sifat ke zat tu tak apalah. Tapi mesti ingat tidak ada kira ulama itu bermaksud tidak percaya Allah Ta'ala. Lagipun perbahasan wujud itu adakah sifat atau zat. Tidak pernah dibahaskan oleh sahabat sahabat. Bila kata tak faham ini, bukan maksudnya tak boleh. Kau sini tak ada. Kadang-kadang berkata pun perlu anak. Zaman salaf sahabat itu tak perlu oleh kebahasan. Kau tak faham. Zaman kemudian perlu bahas. Perlulah, perlu agak tidak review. Kesimpulan setiap mukadam tidaklah wajib mengetahui
Adakah wujud itu ada atau sifat itu sifat terzat? Adakah wujud itu hal atau ainul majud? Mukallaf hanya wajib mengetahui dan meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ialah sifat zat yang wajib ada. Ia tetap ada, mesti ada dan tidak diterima akal kita dan hanya itu formain. Maka ia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala kekurangan. Ia layak dan tidak patut disembah dengan sempurna. Baik, sifat sambiyah. Jadi nak faham sifat sikit lagi ya, nak faham wujud ni wujud air maujud atau wujud tu bukan air maujud, wujud tu sifat ke zat ke. Ya, saya ingat betul-betul hari ni pun tak hitam tak lukam gitu. Jadi saya mencarakan, menguraikan, beri contoh. Umpama seperti kata garam dengan pasir. Garam dengan pasir. Garam dengan pasir yang ada pada garam. Kalau kita kata garam tu adalah pasir, itu macam mazhab Imam Ghazali. Wujud al-mawjud, al-wujud tu ainul mawjud. Garam tu lah pasir. Kalau kita kata pasir lain, garam tu lain. Mawjud tu juga Quran kata sebab 20 ni tak ada ayat Quran yang suka bohong lah tu. Cuma ayat Quran tuan suka wujud ayat Quran ni. Berkira mana ayat Quran ni. Bapak semua ayat Quran. Tuan kata tak ada Quran ni. Tak faham kita. Memang tak faham. Pertama kita tengok pembagian wajib misal dan akhli dan nabi. Ini yang cakap ni dibuat senang. Minimum ni lah. Paling sekurang ni senang kita nak tengok. Dan boleh kita senang menghabar menolak menghabaran. Pertama sebab wujud artinya ada Allah Ta'ala, mustahil Adam. Senang apa kan? Terjemahannya tiada Allah Ta'ala. Di sudut faktor lain, kita nak menanggapi, nak memahamkan akidah tentang sebab wujud. Kita kena tanya Allah Ta'ala ada. Bukan dia Adam, tak ada Allah Ta'ala. Kita yang percaya Allah Ta'ala tu tak ada. Kita sembang lah. Dan akhli baru sekenal Allah. Dan akhli Allah berlaku khalaqah sama waktu al-ar. Allah Ta'ala yang menciptakan tiga petara langit yang bumi. Kedam, sedekah dia Allah Ta'ala. Kudus, satunya baru Allah Ta'ala. Baru sekenal Allah. Buat ukul wal asyid. Dia Allah yang awal. Dialah yang awal. Dia yang akhir. Bapak, artinya kekal Allah Ta'ala. Panak, binasa Allah Ta'ala. Baru sekenal Allah. Wahai bukanlah jua rabbika dzil jalali wal ikram. Dan kekalah sejak Tuhanmu yang beri kebesaran dan kemuliaan. Bukanlah patuhu ta'ala dan hawadis. Tiada yang menyamai Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baru. Bukanlah salah tuhu ta'ala dan hawadis bersama Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baru. Dari akli ini baru sini Adam dan akli Lai satan istri syairun mahu sayur wal basir. Kemudian yang kelima, sifat yang kelima, kaumuhu qiyamuhu ta'ala binafsi berdiri Allah Ta'ala yang sendiri. Bertahal qiyamuhu biwari berdiri Allah Ta'ala yang lain. Dan akhli baru sebagai Adam. Dan yang akhli Innallah ala wali yunani ala adami. Sesungguhnya Allah Ta'ala terkaya daripada sembilan yang daripada sembilan Adam. Wadanya esok tunggal Allah Ta'ala. Ta'adub, mustahilnya ta'adub. Bermina-mina Allah Ta'ala. Dan akhli baru sekarang. Dan akhli ini pun Allah Ta'ala. Katakan oleh mu ya Allah, katakan oleh mu ya Muhammad, dia lah Allah yang esok. Yang ketiga pun derajat berkuasa Allah Ta'ala. Nama misalnya misalnya Anjizim rumah Allah Ta'ala baru sekarang. Yang tercatat dalam kitab tuan-tuan pun Anallah ala tulisya yang berkari Anallah ala tulisya yang berkari. Allah Ta'ala atas tidak suatu itu sangat berkuasa, amat berkuasa. Iradat, hati berkena Allah Ta'ala karawah di beci dengan Allah baru sekali. Fa'al lima ini sangat berdua apa-apa yang ia tidak. Yang kesembilan, ilmu. Ilmu lah, mengetahui Allah Ta'ala jahlun, jahil Allah Ta'ala. Dari akhli baru sekali alam, dari akhli alim wal-ghaib wa syahadah.
dia mengetahui perkara baik dan nyata. Ayat ayat itu kan hidup Allah Ta'ala. Mustahilnya mautun mati Allah Ta'ala. Dari nafli baru sekarang. Dari nafli ini wartawak kena amin lagi yang serahlah engkau boleh hidup yang tidak akan mati. Sama dengan Allah Ta'ala dan samun samamun tuti Allah Ta'ala baru sekarang. Baru sekarang kita nafli. Nafli ini innani ma'akuma asma'u ma'ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua yaitu Musa dan Harun. Aku dengar dan aku melihat. Yang ke-12 basar melihat Allah Ta'ala. Mustahilnya umyum aman, aman. Mustahilnya aman itu Allah Ta'ala. Dan akhli baru sekali alam. Dari akhli Allah wazirun di mata amin. Ini Allah Ta'ala akan melihat apa-apa yang kamu lakukan. Ini yang ke-12 kerap berkata-kata Allah Ta'ala mustahil bukmu, mustahil bakam, bakam di sumber Ta'ala. Dan yang akhli baru sekali alam. Dan yang akhli wa kallam Allah Musa taklima. Dan berkata-kata Allah Ta'ala dengan Musa supaya berkata-kata yang banyak. Wa kallam Allah Musa taklima. Yang kepada kamu beriran kepada Allah Ta'ala yang berkuasa, mustahil kamu ajizan kepada Allah Ta'ala yang lemah. Dari lakuni baru sekarang. Nak lupat darna bayina kumul mauta. Kami yang berkuasa menetapkan kematian terkamu. Ada Allah ala kulli syai'in qadir. Atau Allah Ta'ala akan cerita sesuatu itu sangat berkuasa. Yang ke-15 kamu muridah kerana Allah Ta'ala yang berkendak. Mustahil kamu karihan. Kerana yang Allah Ta'ala yang benci. Yang mana tak mulai. Dari akhli baru sekarang dari akhlinya fa'alun lima yurid cara berbuat apa-apa yang diinginkan. Yang ke-16 kaum mu'alimah kerana Allah yang mengetahui. Mustahil kaum mu'jahilah kerana Allah Ta'ala yang jahil. Dari akhlinya baru sekarang dari akhlinya alimu ghaib wa syahadah. Alimu ghaib wa syahadah. Dia mengetahui mengetahui perkara baik dan yang jatuh. Sifat yang ke-17, kau nur ayyan. Artinya kerana Allah Ta'ala yang hidup. Mustahil kau nur mengikikan. Kerana Allah Ta'ala yang mati. Dan lakni baru sekenalan. Dan lakni bertawak kerana Allah yang hidup. Jadi, dia yang mut. Dan berserahlah engkau kepada yang hidup. Bagi tidak mati. Yang ke-18, kau nur semian. Kerana Allah Ta'ala yang mendengar. Mustahil kau nur asama. Kerana Allah Ta'ala yang beri. Dari akhlinya baru sekenal alam. Dari akhli innani ma'akuma asma'u ma'ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua itu misalnya alam. Aku melihat. Yang ke-19 kaum nur basiran kala Allah yang melihat. Mustahil kaum nur a'ma. Artinya kala Allah yang buta. Dari akhlinya baru sekenal alam. Dari akhlinya mumpah basirun bina ta'amalu. Allah Ta'ala melihat dengan apa-apa yang kamu lakukan. Sifat yang ke-20, kaum nur mutakalliman. Artinya kerana Allah Ta'ala yang berkata-kata. Mustahil kaum nur al-kama. Artinya kerana Allah Ta'ala yang bisu. Kerana akhli baru sekenal alam. Dari nafli ini wakil nama Allah Musa taklima. Dan berkata-kata Allah Ta'ala dengan Musa sebagai berkata-kata yang payah. Jadi selesai sifat yang wajib 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Ada bagi lagi sifat yang harus yang satu saja. Jadi satu sifat harus yang satu saja. Bukan banyak. Bukan 10 ke bukan. Dan yang banyak-banyak itu termasuk dua. Mana yang satu iaitu fi'lukul li mungkin au tarku. Fi'lukul li mungkin au tarku. Nanti membuat cek-cek. Cek-cek mungkin atau meninggalkan. Meninggalkan membuat tinggal ke situ. Au tarku. Lawan jaiz itu kaum nufi' li kulli mungkin wajiban atau mustahilan alihi ta'ala. Keadaan berbuat tidak mungkin adalah wajib atau mustahil. Kalau kita kata wajib atau kita kata mustahil, kita harus dalam tempatnya. Kalau kata wajib itu wajib tidak mungkin, dan jadi bagaimana pun dan luar kata mustahil kalau dia mengatakan
Kalau tak ada dah, kata tak ada. Kata wajib, bila kata wajib tu, sebahagian tu, pada pandangan tersilap, tidak ada semua. Maksudnya kata, harus je. Dari akhli baru sinar alam, dari akhli Quran dan Jumayuri. Artinya sangat berhormat apa-apa yang ingin menaki. Quran dan Jumayuri. Pada ayat lain, orang buka yang orang buka yang sunuh kuma yasha wa yasta. Orang buka dan bangun itu bangun itu yang sunuh mencipta ia bawa ia kendaki dan ia pilih. Ini kalau ini lagi dia pilih, tak ada siapa yang sunuh yang boleh membaikkan tadi. Maka silap untuk kandungan ini ada nasir, ada yang berhati dengan dia. Kalau dia nak buat buka yang yang tu, yang potong-potong ditegak ya. Dan itu lah, mustahil tu buruknya tidak ada silap. Boleh pun tidak? Ya, siapa pun tak ada. Ya, insyaAllah. Oh, boleh ada harapan lagi. Ada dekat semua lah. Kalau ada harga, saya tangkap sikit lagi. Sehingga lagi besok tak banyak. Jadi yang kata belakang memang kita tak baca. Sebab kata ni itu surat 210 sampai sana sesudah tu kita baca lah. Sebab itu kena pakai slide. Jadi kita ada cakap besar. Boleh lah kalau ada masa ni besok ke akhir sesi kemarin berakhir. Jadi pembahasa mereka untuk hurukan 68 akhidat dia disusun bahawa kalimat dari Allah Allah Rasul. Nanti dalam buku ni boleh juga, tapi tengok itu dari kita lah. Jadi Allah Rasul dan Tuhan beri ruang masa beri itu dia kita ambil sama-sama Allah SWT. Aku lupa ni Allah SWT. إيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن الذين آمنوا بالتوفيق وإن شاء الله الفاتحة. Pukul 7:30 pukul 9:30 pukul 10:30 pukul 11:30 pukul 12:30 pukul 13:30 pukul 14:30 pukul 15:30 pukul 16:30 pukul 17:30 pukul 18:30 pukul 19:30 pukul 20:30 pukul 21:30 pukul 22:30 pukul 23:30 pukul 24:30 pukul 25:30 pukul 26:30 pukul 27:30 pukul 28:30 pukul 29:30 pukul 30:30 pukul 31:30 pukul 32:30 pukul 33:30 pukul 34:30 pukul 35:30 pukul 36:30 pukul 37:30 pukul 38:30 pukul 39:30 pukul 40:30 pukul 41:30 pukul 42:30 pukul 43:30 pukul 44:30 pukul 45:30 pukul 46:30 pukul 47:30 pukul 48:30 pukul 49:30 pukul 50:30 pukul 51:30 pukul 52:30 pukul 53:30 pukul 54:30 p